Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Boleh tepuk tangannya yang ada di sini? Woi, meriah sekali. Hujannya. Untung aing pakai payung. Kalem. Oke, juga Coklat Friends yang ada di manapun kalian berada yang sedang menyaksikan kita live streaming di jarumcoklat.com. Selamat datang di Kantin Nation di Pengadilan Musik edisi 17 dan akan menampilkan terdakwa Hellcrash. Tepuk tangan anjing mun aing gitu teh maksudnya geus ditaekeun adana Hellcrash. Tah gitu. Gitu dong. Hujan tak jadi masalah, Bandung hujan wayanya. Jadi gak penting, kieu we terus, tah. Paling gue kuat 3 kali, 1, 2, 3, tapi bisa opat. Baik, tadi sudah disampaikan yang sudah di depan, ini berarti sudah punya satu kemasan coklat pack ya. Jarum coklat ya. Kalau yang punya 2 tin pack, yang tingkatkan menjadi 2 kali lipat supaya bisa berfoto bersama Hellcrash. Baik, ada DC-DC Passport. Ini saya mau mengenalkan ya, Coklat Friends yang telah mengisi registrasi DC-DC Passport di jarumcoklat.com. DC-DC Passport adalah portal akses untuk program-program on ground dari jarumcoklat.com dengan menggunakan sistem booking invitation. Booking invitation ya, bukan BO ya. DC-DC Passport menjadi gerbang untuk memfasilitasi Coklat Friends yang tertarik untuk hadir ke acara-acara DC-DC seperti Pengadilan Musik malam hari ini. Ketetapan tentang kuota dan batas waktu booking invitation diberlakukan demi menjaga kenyamanan dan optimalisasi penyelenggara acara. Nah, untuk update keseruan silakan cek hashtag DC-DC Pengadilan Musik dan hashtag jarumcoklat.com. Jangan lupa ya, jarumnya DJARUM. DJ Arum. Baik. Di Pengadilan Musik edisi paling enak MC di dia, bro. Bisa bari udud. Irah deuhnya. Aya anjing event nu MC bilang udud. Teu anjing ngan dia hungkul. Sting, kamu fans Arsenal ya? Apa kabar Arsenal? Balik anjing kita ke klub. Tong dibejakeun aing fans Rolling Stone anjing. Teu balik anjing klub teh. Pada musik edisi 17 Hellcrash untuk Coklat Friends sekali lagi ya, untuk yang memiliki 2 pack produk jarum coklat atau 4 tin pack kemasan kaleng dengan gambar Aisyah karya Yoga PHB yang bandnya enggak mangu-mangu itu akan mendapat kesempatan berfoto bersama Hellcrash nanti ya. Jangan berisik, mari ngomong yang baik, jangan berisik di filter aja. Oke. Kita agak mundur sedikit, mohon maaf karena cuaca, tapi tidak kumaha deui ya, hujan terus menerus, emang usumna, kita juga tidak bisa menahan. Kita sudah panggil sebetulnya calon-calon pawang hujan ke ujian di Bogor. Di Bogor, lamun geus bisa nyarang hujan di Bogor, eta doktorat eta. Edan eta, sok weh, lamun mana ayah ngasaan jadi pawang hujan, ujiannya di Bogor. Lamun geus bisa nahan hujan di Bogor geus eta mah. Jabatan eta mah posisi tertinggi lah eta mah. Profesor, doktor, MSI, ah segala lupa lah pokoknya mah. Cara aing bisa soalnya bro, nahan hujan di Bogor. Baik, Pengadilan Musik edisi 17 Hellcrash. Wiro, pada vokal Death Valley, BJ Nyoman, gitar X Siksa Kubur, dan Andian Korus, drums Dead Squad. Pada 24 September 2011, mencetuskan untuk membentuk sebuah unit band death metal dengan nama Hellcrash. Bija dan Gorus fokus membuat materi untuk dijadikan amunisi dalam karya-karyanya. Tak lama berselang, Gorus mengajak Aryo Nugroho di gitar dari Carnivore untuk bergabung dan melengkapi materi-materi yang ada. Di tahun 2012, mereka bertemu dengan Boni, ex Dead Squad, dan mengajaknya untuk menyempurnakan line-up Hellcrash pada saat itu. Di tahun yang sama, Hellcrash merilis EP yang bertajuk Dosa.
dan mulai hadir di gigs ranah musik ekstrim lokal. Bonnie akhirnya hengkang dan digantikan oleh Alan The Carnivore, dan formasi inilah yang akhirnya menggarap album mereka berikutnya. Proses berkarya mereka sempat terhenti ketika 5 materi disiapkan karena Aryo sakit dan harus gantung gitar dari Hellcrash. Karena situasi tersebut, Bakai Nainggolan, ex Siksa Kubur akhirnya bergabung menggantikan Aryo, dan mereka akhirnya kembali ke studio untuk terus menghajar pembuatan materi album kedua. Pergantian personil dalam tubuh sebuah band memang sudah bukan hal yang tabu, termasuk Aing pas dipecat. Tapi Bena lapur, puas we anjing mecat Aing. Agustus 2015, salah satu founding father Hellcrash memutuskan untuk resign, lalu digantikan oleh Jabs, ex Siksa Kubur, dan proses recording terus berlanjut meskipun line up banyak perombakan. Dan mereka kembali menambah 3 materi lagu dalam albumnya, dan akhirnya pada awal tahun 2016 lahirlah Kala Maut sebagai album kedua dari Hellcrash. Asap panjang kieu nyeun tes teh anjing. Biasana teu loba-loba tengki ya, Bro. Aing maca skripsi naon itu? Hah? Pokoknya acan beaknya kalau mah nya. No filter ngeuna. Salah satu amunisi yang menyita perhatian dari album. Rek emang macakeun teu, Bro? Anjing panjang kieu sia asli. Aya karek dukai 17 edisi 17. Anjing panjang-panjang teuing, biasanya ke sehalaman, Bro. Salah satu amunisi yang menyita perhatian dari album Kala Maut ini adalah Janji Api. Sebuah karya yang menceritakan kerinduan untuk berbagi panggung, menodongkan mikrofon ke arah penonton, dan menyusun kembali kata-kata umpatan yang tersimpan rapi selama bertahun-tahun. Materi ini pun bisa disebut sebagai hal yang menginterpretasikan identitas Hellcrash dengan formasi yang baru. Wajah yang sudah saling mengenal dan terikat, bubuk mesiu yang jauh lebih padat, serta lusinan botol naon ya, yang siap mereka jejalkan, sulut lalu lempar ke kerumunan batang para pembicara di belakang tanpa syarat. Itu ya teruskan? Hah? Atau ke sidang? Ayo nak. Anjing. Amunisi panas tersebut kemudian dirangkai dalam sebuah visualisasi Janji Api. Menjelma menjadi video yang menampilkan beberapa aktivitas liar dari para personil dan kawan-kawan mereka. Ini adalah video klip kedua dari Hellcrash setelah Bingkai Bangkai. Dan mengingat Hellcrash sangat frontal dan berani ketika merangkum ide-ide nakalnya dalam sebuah rangkaian sinematografi, akhirnya pengadilan musik memanggil mereka untuk diadili dan meluruskan buuk aing hese anjir, dan meluruskan tema yang diangkat sehingga persepsi setengah matang masyarakat dapat dinetralisir. Apakah yang akan terjadi dalam persidangan kali ini? Semua pasti tidak tahu. Di belakang tadi semuanya sudah kacau. Apakah layak video Janji Api rilis di tengah-tengah anjing panas? Ulang, apakah layak video Janji Api rilis di tengah-tengah masyarakat? Itu yang akan disidangkan malam hari ini. Baiklah, kita akan segera memulai persidangan. Apakah saya yang hareudang di sini atau kalian juga? Hah? Oh, lampunya aing sih hayam aing di lampuan. Asa terus ngahaja pakai baju kutung, tapi wig itu bisa dilepas, tak kumaha deui. Baiklah, kita akan memulai persidangan malam hari ini. Seperti biasa, kita akan panggilkan dulu jaksa penuntut umum dan pembela. Pengadilan musik negeri ini akan diperkarakan oleh seorang presiden pacantel yang gemar mengendarai motor besar. Beliau juga seorang dosen dan budayawan asal Bandung dan seorang imam besar The Panas Dalam. Penulis buku Dilan
yang filmnya sedang digarap dan ngajakan aing anjing goblok. Film pertama we sia ngajakan sia, nu kadua aing teu diajakan anjir. Da aing ge pernah SMA tuh. Tuh. Hadirin, kita sambut Budi Dalton dan Pidi Bayi. Baok anjing. Anjing goblok. Eh. Aduh logo letah gitu teh lain Rolling Stone. Nah, jadi Pink Floyd kumaha sih? Kan aing nu nyablona anjing. Wah, maneh we nya. Ya, oke. Okay. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Budi Dalton dan Pidi Baik. Jadi aing diajakkan main film di nu mana? Film BF. Urang pala bahan naon? Eta nu pakai drone. The bug gindas. Om, tadi katanya Om bajunya enggak akan begini waktu datang ke sini. Wah. Om, tadi katanya baju Om enggak akan begini. Tadi bajunya katanya akan begini datang ke sini. Saya kehujanan. Ya. Jadi kostum saya ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kostum saya jebrug. Non bahasa Indonesia? Basah kuyuh. Basah kuyuh. Ya. Jadi ini juga, nah ini bukan berarti tidak ada tema. Ya, ya, ya. Ini kostum saya ini Flower Generation. Wush, edan. Coba. Kenapa Flower Generation? Kenapa? Karena bintang tamunya, nyambung. Oke. Hari ini kan The Mercies kan? Lah, siapa? Naon aing hero keras teh? Nyangke. Oh, sugan aing teh anjing The Mercies. Lah, balik anjing lah. Anjing 2017 ngomongin dengan The Mercies teh ini siapa? Bisa, kebalik, kiri. Terdakwa akan dibela oleh seorang penabuh tam-tam yang juga seorang komikan asal Bandung dan seorang musisi handal. Kalem, mang, aing keur ngomong, mang. Kalem. Tah. Kalau mula, kayak mau nanya tawaran dia ke dia, tau mau kayak ketreng-ketreng. Ayah ini ada ke baso, gitu ya. Oke. Okay. Lamun kehel, wah numeli nenggelan jalma lain nenggelan. Ya tak piring sih mah. Balik itu kurang baso teh. Terdakwa akan dibela oleh seorang penabuh tam-tam yang juga seorang komikan asal Bandung yang seorang musisi handal. Juga gitaris dari salah satu unit metal terbaik kota Bandung yang sudah melalang buana ke seluruh dunia ya. Mari kita sambut para pembela kita, Yoga PHB dan Eben Burger Kill. Tinggal kalau si Eben mah biasa, antep ya si Nadiuk. Mana ya, gimana cising? Ben diuk lah, anjing lah baju lagi Burger Kill biasa. Kalau Ben awe halus, dah baju nama biasa. Diuk. Naon? Rolling Saiton. Naon itu naon? Apa ini tulisannya? Apa? Cash Crush. Lain. Mana Cash Crush goblok? Cash Crush goblok. Ih, saya mah anti riba, jangan kredit. Cash Crush jangan kredit. Kalau enggak apa-apa bebas. Silakan duduk. Yuk KPHB dan MN Burger Kill. Eh. Kamu barusan ngenalin, pembela ini sudah ke mancanegara. Betul. Si Yoga mah ke Garut ke Can pernah. Dapet Vespana sama Jus Wae. Ceket. Pak yang ini pak. Oh yang ini. Yang gitaris. Oh iya, kalau yang gitaris betul. Saya mah ke Manca. Saya juga ketemu waktu umroh, ketemu saya. Kena Greg sering dia. Kena. Mana teh kayak umroh. Si Yoga mah kan nepi kasih Japati ke Semejus motornya. Iya. Ceket. Soalnya motornya apa? Vespa. Bukan. Apa itu? Titik Vespa. Penyanyi lawas. Puspa itu, Puspa, Pak. Ini. Oh. Mana? Halo. Saya selaku
hakim di pengadilan musik. Tidak keberatan hakimnya siapapun yang menggantikan saya, asalkan satu hal. Siapa itu? Siapapun hakimnya, transferannya ke saya. Nah, karena saya sedang menjalankan tugas hakim dari desa-desa di pengadilan musik. Tidak keberatan hakimnya siapapun yang menggantikan saya, asalkan satu hal. Siapapun hakimnya, transferannya ke saya. Karena saya sedang menjalankan tugas dari DC-DC Dreamworld untuk mencari gadis jujur di tanah Eropa. Itu sebelah sana tuh. Tuh, sebelah sana jaksa seorang. Jaksa itu yang botak-botak sudah saya suratin. Dari Aliansi Anak Yatim Gesit dan Lincah alias Aigli. Tapi tidak membalasnya. Dan di sebelah sana itu tuh, tuh salah seorang pembela juga sama. Sudah saya suratin tapi tidak merespon, tidak membalasnya. Yang saya butuhkan itu transferan kalian. Jadi terjadi koalisi antara jaksa dan hakim. Eh, bukan, jaksa dan pembela. Ingat, kita harus menjaga kedaulatan pengadilan musik ini. Hati-hati kalian, jaksa itu dan pengacara itu. Awas. Kenapa enggak diterusin, Pak? Habis videonya. Habis kalau kota. Videonya diterusin pasti ketabrak truk, cek aing enggak yakin. Ya, cek love friends, karena Manjasat saat ini sedang bertugas ke luar negeri, mau bawa harum nama DC-DC juga. Jadi, hari ini kita mendapat pengganti hakim yang tidak kalah adil dari beliau. Yang pasti, hakim yang kali ini tidak jomblo. Jadi, mana yang mau bisa ngabuli soal jomblo-jomblo, bro? No iya mah, bro. Hakim no iya mah, jomblo. Soal. Mana? Hah? No iya mah jomblo, jadi wayahna bahasan-bahasan jomblo itu gak ada. Pak Hakim yang sekarang? Ya. Ada gantinya? Ada gantinya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Baik, persidangan ini akan dipimpin oleh Presiden Republik Bintang Tengkorak yang juga aktif sebagai penulis dan beliau juga seorang vokalis band metal asal Ujung Berung Forgotten yang baru saja merilis album baru. Kepada jaksa penuntut umum, pembela dan seluruh audiens, kami mohon untuk berdiri. Wiro, Wiro sabun. Monyet tamat. Panitera, ini Pak Hakimnya. Ya. Hormati persidangan, hormati persidangan. Saya kira Ken. Kami mau, kami silakan duduk kembali. Maaf, maaf. Ya. Yang ngomong, silakan di yang duduk kembali. Bukan saya. Betul. Ya. Baik, dengan demikian kita akan masuki sidang dan akan dipimpin langsung oleh Pak Hakim Adi Kebel. Silakan. Selamat malam, sampurasun semuanya. Sampai. Sidang Pengadilan Musik Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pada single Di Sini Senang dengan nomor perkara 1. Nah, Di Sini Senang. Titik 17. Kita mau ngaku Ipang, hei. Hakim. Tapi anjing kita copy paste tuh balik, Hakim. Dengan terdakwa Hellcrush pada hari ini 17 November 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penonton diharap tidak tenang. Pertanyaan pertama akan kepada penuntut umum. Panitera. Ya, saya harus tanya dulu penuntut umumnya siap enggak untuk persidangan ini? Iya, panitera. Siap, Hakim. Bagus. Siap. Kalah panitera beungeutna nunggu. Coba di album Anda ini jelaskan. Acan. Belum. Belum. Terdakwanya belum ada. Panitera.
Hakimnya belum Pak Hakim, ada kiriman dari ini. Oh iya. Wah, Pak Hakim ini kopi, jamu. Oh, batuk. Jamu. Kan ini biar enggak masuk angin. Betul, ya. Betul. Hakim lu bagus. Bikin aku palu, eh. Ya, silakan. Sudah siap? Sudah, Pak Hakim. Bagus. Silakan untuk terdakwa Helcrash untuk memasuki ruang sidang. Wih. Naon sih Ed? Menta naon mana itu? Woi. Woi boros nih makannya. Pak Hakim, ini terdakwa kita. Betul. Belum, sabar pak. Terdakwa, nah, persilakan duduk dulu. Sebentar, terdakwa kita ini pemain band atau debt collector? Pemain band pak, band. Bener nih? Ini band. Bener yakin? Band, betul. Oke. Okay. Yes. Nukia mah pertanyaannya agama kok aing. Oh. Pertanyaan agama. Pak Hakim. Sabar. Saya penuntut umum untuk disampaikan bahasa penggunaan bahasa betul. Indonesia. Karena kita kita diselesaikan di sini live juga di DCDC ya. Oh iya. Ini persidangan di negara Republik Indonesia, jadi bahasanya harus bahasa Indonesia. Mohon ya. Pasti. Dan mereka tidak paham dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi biar clear. Asal dari kolektor mereka. Betul. Bagaimana Helcrash, sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah anda semua sehat walafiat? Alhamdulillah. Walafiat. Apakah hari ini persidangan ini kalian ditemani oleh penasihat hukum? Ya. Oke. Pak Hakim. Ini bukan walafiat lagi itu yang belakang yang lindo ini. Ini mah sehat kacida ini. Ini sehat Pak, keterlaluan. Pak, kacida itu apa Pak? Keterlaluan. Okay. Keterlaluan. Sehat keterlaluan. Sehat, terlalu sehat ya? Iya. Saudara Yoga sama saudara Eben, betul anda adalah pembela dari Helcrash? Insya Allah. Insya betul. Belum pasti. Kadang-kadang. Kalau okay, ada yang semua dibela, sudah pada posisi dibela. Masing-masing. Ya. Baiklah. Untuk saat ini perkara yang akan dipersidangkan di pengadilan musik, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong anda dengarkan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan ini adalah presentasi karya, karya dari terdakwa yaitu video klip Janji Api dari album Kala Maut. Silakan kepada terdakwa untuk mempresentasikan dan membagikan albumnya kepada perangkat pengadilan. Oh, ada. Silakan. Dibantu sama pembela tuh. Cik, atau enggak? Ada perangkat persidangan nih. Ah, pembela. Hakim, ada alat buktinya? Ada. Oke. Okay. Coba alat buktinya. Coba perangkat sama 02. Siapa pernah diadili kan 02 eta? Nya. Nanti alma mater deh mah. Goblok. Biskuit kan? Biskuit. Kan, heh. Biskuatnya, band biskuat. Bukan, heh. Alma mater, dulu pernah ada okay. Di band. Agama, ya mah pertanyaan agamanya. Saya minta terdakwa untuk mempresentasikan apa itu video klip dari Janji Api tersebut. Silakan. Oh. Cing. Janji Api, sebenarnya nih salah satu lagu di album Kala Maut. Mungkin yang temanya paling beda dari lagu-lagu yang lain. Karena lagu ini tentang pengalaman saya lah, maksudnya secara saya menulis lirik tentang kerinduan saya terhadap kembali untuk mentas panggung setelah 5 tahun. Jadi saya tulis lirik dan jadilah Janji Api. Terame. Ya? Bagus itu. Pak Hakim, terame. Ih, bagus itu. Mungkin terdakwa di bawah tekanan. Itu intinya rindu order itu. Ya, betul. Ada pesannya itu. Oke, silakan jaksa direspon. Pak Hakim, dari presentasi yang barusan saya akan bertanya, Pak Hakim. Silakan. Mengenai judul, Pak Hakim. Betul. Janji Api, itu sangat tidak fasih kepada kita sebagai masyarakat Indonesia. Kenapa? Biasanya saya janji gak nakal lagi. Oke. Okay. Saya janji gak minum-minum lagi. Ya. Okay. Saya janji akan liburan. Ini apa Janji Api? Nah itu yang harus kita apa bahas. Esensinya Pak. Betul, betul. Pertanggungan jawab karya. Betul. Ini semuanya ini ilmiah Pak. Akan tayang di DCDC. DCDC. Video klip ini perdana.
perdana. Oh, perdana ini. Orang-orang harus paham. Oh. Iya. Iya. Ini perdana ini. Betul. Ulang, bukan. Elektrik atau ini. Bukan, Pak, bukan kartu SIM, bukan. Bukan perdana itu. Ya. Bukan SIM card, Pak. Hotel, hotel ya. Oke, Pak. Itu wisata. Aing mah pertanyaan agama, Mas. Indonesia tolong. Tolong. Bahasa Indonesia tolong. Aing bisa anjing. Iya, tolong bahasa Indonesia. In English. In English, please. Manro buka. Bukan jatah kamu itu. Bukan jatah gue. Bukan. Pak Jaksa itu kenapa bukan... berjanji? Kenapa berjanji ingin nyanyi lagi? Karena gawe. Ya. Gak ada pekerjaan? Gak ada pekerjaan. Atau karena apa? Terus tong api-api. Mulek janji-janji. Tong api-api. Bukan Pak, bukan api-api pura-pura Pak. Ini api sene. Fire, satu. Fire. Apinya satu. Fire, bukan dua. Satu. Bukan dua. Satu. Api. Api. Fire. Ya lah, cek aing nutup. Sebentar. Nutukang si Mona Lisa anjing itu. Yang mana? Yang mana kayak Mona Lisa? Yang mana kayak Mona Lisa? Yang kanan, kiri, ya, tengah. Dah. Mana? Ya. Yang kanan, kiri atau yang tengah? Iya, anjir dah. Yang kiri? Ya. Oh ya. Jika saha? Mona Lisa. Mona Lisa. Semarang, Tommy J. Pisa. Silakan terdakwa direspon. Pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Apa tujuan membawa yang mirip-mirip Mona Lisa? Pak, tadi kan pertanyaannya tadi bukan itu, Pak. Jangan ngelantur, Pak. Abu agama. Tadi. Ini bukan Mona Lisa, Pak. Elo. Agama atau agama, agama. Gimana? Sok terusin. Rumah nanya aja terusin lah. Pertanyaan itu tadi. Kenapa enggak sempat janji ke siapa? Mau manggung, mau nyanyi lagi. Enggak, janjinya ke siapa? Tukang siapa? Belum. Janji ke siapa kamu teh? Janji ke diri sendiri, ke orang-orang dan ke scene yang pernah saya geluti dulu. Gitu. Kalau janji ke sendiri mah jangan diupload, jangan dirame-rame. Salah lagi. Buat kita aja sambil tapakur. Gak, kamu mendingan tahajud. Sebentar Pak Jaksa, itu kan maksudnya jadi sebuah karya. Janji mah ke diri sendiri. Memang, tapi namanya taubat nangsuha. Bukan ke situ Pak. Pak, itu pembelanya ada dua perasaan. Ini Bapak umum sendiri. Iya sebentar, itu kan tadi maksudnya dia udah ngelantur gitu. Janjinya harus sendiri. Kan harusnya punya alasan, saya janji kepada diri sendiri. Karena biar berbohong pun gak apa-apa, gitu kan lebih enak. Kenapa janji pada diri sendiri? Aing kayak kedua. Soalnya kalau diingkari nggak akan ada yang komplain. Nah, itu udah dijawab. Itu udah dijawab. Itu jawaban itu. Iya ya, ya. Ya, kan? Iya. Ya. Oh gitu. Saya ngebela anjing lah. Guys, batu keren tuh, Mang. Jaksa penuntut. Tolong jaksa, tolong. Oh iya, iya, Pak. Sesuai tugas dan fungsi. Oh, iya, iya. Anda penuntut, bukan pembela. Oh iya, iya, maaf, Pak. Ya. Iya, maaf ya. Sekarang. Sorry, jadi mungkin terdakwa nyeritain kenapa dulu memang sempet enggak kenapa berjanji gitu loh. Artinya dia dulu pernah ingkar. Pernah ingkar, makanya dia berjanji. Kan enggak ujug-ujug janji kayak gitu. Iya. Silakan. Ya, jadi kenapa gini. Harus berjanji? Nah, jadi gini, dulu silakan ya. Pembela, silakan jelaskan. Jadi mereka ini sebagian alma mater. Oh, sebagian alma mater dari sebuah band, terus mereka berhenti dan berjanji untuk membuat karya lagi. Itu maksudnya janji api teh. Puas, penonton. Bisa. Ya. Oh. Hakim, saya pikir masalah janji udah cukup. Enggak. Kamu jangan ikutan nih. Hakim, lo ketok palu. Kita harus masuk ke pertanyaan yang sebetulnya. Enggak. Ini tentang kalah maut. Nanti dulu. Urusan janji harus tanya Arman Maulana. Harus lah, iya. Itu karena... Janjiku. Gini. Kang Budi, boleh bantu jawab Kang Budi. Boleh bantu jawab? Silahkan. Jawabnya soalnya senengnya nyanyi. Kalau ditanya dia gak seneng dia. Ya. Jadi dia janjinya emang gak tahu. Gak janji sama siapa-siapa sebetulnya. Sama kita pun gak pernah janji dia. Enggak. Apa? Janji sendiri. Kan ada janji pramuka berarti ke pramuka yang janji kan? Iya. Lah janji api. Ke api. Pada saat masak Indomie. Ya itu selesai. Janjinya disitu. Harusnya janji kami gitu. Selesai. Masak instan.
ngegekeun hakim. Anjing. Hakim. Ieu mah Wiro Sableng tuh kapakna gagenina ngapeng. Siap Wiro. Pembela jaksa penuntut umum mohon. Anjing Wiro Sableng. Tolong Sableng. Tolong dihargai Pak Hakim. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pak Hakim. Persoalan jadi mohon izin Pak Hakim. Silakan. Barusan ini pemain drumnya Hellcrash juga kan mohon izin dulu. Betul. Boleh membantu gitu kan? Alangkah baiknya kalau membantu cicilan rumah. Jam perdiping aja. Saya bantu. Pertanyaan. Ini band yang formasinya sebetulnya menarik. Karena saya pernah ketemu ini sama James F. Sunda ini. Alan, Pak ini Alan Pak. Asal lain. Alan. Pemain bayaran teh gini. Ini formasinya bisa disebut ini all star semua. Oke. Okay. Oh sepatu. Pakim ini pembela. Kan pembela aja. Siapa yang pembela aja? Pembela. Ini teman-teman ini pernah berada di band ekstrim ternama. Wow. Seperti Siksa Dubur. Kubur Pak. Siksa Kubur. Ya. Dead Squad. Ya. Kemudian bergabung di sini. Itu prosesnya gimana? Nah. Jangan sampai ukhuwah di antara pemain band nah. Silaturahmi. Silaturahmi. Oke. Okay. Gimana itu prosesnya? Silakan. Kemudian bergabung di sini. Bisa jelasin. Tadi di briefing jelasin. Ada pertanyaan ini kayaknya. Enggak deh. Oh, ini mah buat pembela. Asal lu, asal mau nanya. Silakan terdakwa. Ini ya. Jawabnya harus jujur apa gimana? Harus nih? Jujur. Anda jujur. Sudah disumpah. Jadi sebenarnya Hellcrash itu sebenarnya udah ada dari 2011. Oh, jalan bareng ya. Berbareng sama Dead Squad. Dead Squad lebih dulu 2006. Iya, iya. Okay. Hellcrash itu 2011 sebagai band project. Okay. Oh, iya. Yang band project siapa? Hellcrash. Oke. Okay. Kalau band project juga. Itu Kla, Katon, Talilo, itu band project. Pi juga bisa, Pi. Bagus. Atau Pop. Oke. Okay. Okay, terus? Padiangan bisa. Tapi tetap berjalan terus sampai sekarang. Oh. Begitu. Insya Allah. Terus? Ini Siksa Kubur siapa ini? Nah, jadi yang sangat banyak pertanyaan sebetulnya memang kayak sengaja gitu nih personil Siksa Kubur semua bergabung. Oh. Mantan-mantan Siksa Kubur sebetulnya kita enggak ini. Yang mana? Semuanya itu kecuali yang masalah. Awalnya Hellcrash berdiri dari zaman DJ. Hadirin kan harus tahu yang mana Siksa Kubur. Yang Mona Lisa. Oke. DJ. DJ bikin sama gue bikin band project Hellcrash. Oke. Okay. Sama satu vokalis yang sebelumnya. Karena kita gak pernah sadar sebetulnya kalau bakal Siksa Kubur. Karena gue dari generasi yang lebih dulu, terus dia generasi yang paling terakhir gitu. Nah terus yaudah kita bikin dengan Alan. Alan sebelum di Dead Squad, jadi Alan tuh di Hellcrash duluan. Alan tuh di Hellcrash duluan, ada satu gitaris namanya Aryo dari Carnivore. Setelah akhirnya Aryo sakit, kita butuh pengganti. Ada satu kandidat, Baken, salah satunya yang paling potensial menurut kita gitu. Jadi kita ambil. Kita gak sadar juga ternyata ini bakal Siksa Kubur juga ya. Tapi semua juga akan disiksa kubur. Tapi ini pada akhirnya akan disiksa kubur semua. Esensinya. Makanya saya. Manggawe jaksa. Manggawe sok kamu Siksa Kubur. Sebetulnya esensi dari pertanyaan ini saya bukan menanyakan itu. Itu internal. Masalah saya. Katanya suruh jujur. Bukan masalah saya ini masalah Siksa Kubur. Setahu saya itu Siksa itu adanya di neraka. Di kubur mah belum. Ada. Wah, ada juga. Ada juga. Oh, coba aja ke sana. Tukang gali ya. Jadi ini good sieu teh nyaho. Jadi si ini teh band project. Mobilnya geus loba. Maksudnya? Oh. Sebab sok kayak pengumumanna. Apa ya? Sering keluar masuk mobil project. Mobil proyek itu. Oh, ada proyek. Ini band-band saya ini banyak pertanyaan mengenai band sebelumnya, tapi saya lebih enak untuk membahas video klip sebetulnya. Ya. Kalau itu harus ada tanya. Saya ingin pertanyaannya band ini tentang video klip. Oke. Okay. Band video klip dari band yang sebelumnya. Hah? Bukan kita juga. Yang inilah. Oh yang ini. Yang dibahas oh, ini. Iya. Video klip. Kalau yang ini. Enggak. Band sebelumnya kenapa? Nah itu. Enggak kan ujung-ujung pindah. Ujung-ujung tiba-tiba. Tiba-tiba pindah. Tiba-tiba. Apa karena saling menjelekan gitu atau gimana? Sengaja sih biar dua kali masuk ke DC-DC pengadilan. Oh. Kalau misalnya. Oh. Siap ayang aja. Biar disidang. Kalau gak pindah berarti kan cuma sekali. Ketemu Kang Budi, ketemu.
Besok asal band lain deh ya. Nanti kita bikin lagi biar 3 kali. Cuma yang mau wajan. Masuk di sinetron jual bubur enggak? Nanti saya ini. Pak Hakim, maaf Pak Hakim, ini aduh. Iya, maaf ya Pak Hakim. Pembela, barangkali mau menambahkan, silakan. Enggak, enggak. Ini belum dijelasin band-band ya. Sebelumnya kenapa? Nah. Cing, ayo naon cing. Kalau dari SK sih waktu itu karena ada kesibukan. Bayaran kecil. Bukan, ini ada kesibukan. Rambut grupis, nah, ada kesibukan. Siksa kubur. Bukan soal royalti, bukan. Habis disiksa kubur. Merchandise mungkin. Iya, habis disiksa kubur. Bukan, kan. Terus masuk ke kubur. Oh mati suri teh yang istri disiksa kubur keluar sih mah. Maaf ya tadi itu bukan Mona Lisa, itu Dian Pramana Putra. Kurut atau kumis? Pak, jangan menyentuh nama orang. Oke. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini sangat berbeda, Pak. Dian Pramana Putra itu rambutnya pendek. Kalau panjang gini, Dian Pramana Putri, Pak. Itu, Pak. Gimana nasib band sebelumnya? Kenapa harus keluar dan... keluar ya. Kenapa? Engap. Kenapa? Kenapa dan... Itu sih udah gak bisa ngikutin jadwalnya si SK kan karena sering tur. Padet banget, udah gak bisa. Tapi masih di siksa kubur? Sekarang di kerak neraka. Abis di sisa kubur di kerak-kerak. Oh, di sisa surga. Oh, sekarang di sini gitu. Itu siksa kubur gitu. Ya. Ya. Salam sama Ijroil deh. gini. Karena dalam membentuk Hell Crush ini ada sesuatu yang baru gitu kan ya. Apakah sulit untuk menghilangkan image-image seperti pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Orang kan terjebak untuk menanya band-band sebelumnya. Pasti. Apakah ada kesulitan untuk membuat sebuah karakter baru? Hell Crush mah beda nih, begini gitu. Gua main drumnya tadinya gini, jadi, sekarang mah gua. Kelak. Jadi robah karakter. Jadi nyambung pertanyaannya apa band ini tapi semacam pasukan apa namanya? Sakit hati gitu. Bukan. Enggak, bukan. Enggak ada masalah. Sing salah dar sih teh. Eh, kenapa enggak? Pertanyaan saya bukan itu teh, nyambung sama berarti. Oh, nyambung. Nyambung. Oh benar-benar kurang nomor genap. Mungkin bisa jelasin bedanya dengan band-band sebelumnya. Karakternya apakah punya karakter yang berbeda gitu. Soalnya kan harus dihilangkan. Seperti saya tetap aja ini pemain bass mah tetap. Pemain bassnya The Mercies saya mah tetap. Bagaimana cara menghilangkan itu? F Sunda bukan. Bukan ya? Bukan. Oh. Sebenarnya rootsnya sama death metal, mau dari Siksa Kubur juga atau Death Squad. Musik juga. Ya dari musik. Real Crush tetap rootsnya death metal. Untuk apakah sama atau enggak musiknya, kita mencoba untuk beda sih di sini. Entah seperti apa, cuman mungkin walaupun kita main musik extreme metal atau death metal, kita enggak mau batasin harus death metal gitu. Apapun input yang dari anak-anak masukin itu jadi hasil lebih baik, ya udah kita pakai gitu. Jadi harus, wah ini enggak death metal nih, jangan. Enggak kayak gitu. Kalau apapun yang kita pikir, oh ini keren, ini beda nih, silakan masukin aja. Jadi lebih bebas di sini. Maaf saya potong. Maksudnya gini, ada kepenampilan. Itu untuk pembela tolong dibantu, sepertinya mereka nggak fokus. Karena nggak nyambung jawabannya ini. Enggak, begini. Kenapa? Pertanyaan dari jaksa penuntut umum adalah, gimana cara menghilangkan image band mereka? Gitu. Iya. Ya, sok ngomong tah. Jadi gini maksudnya, walaupun mereka masing-masing punya latar belakang dari band yang sama, tapi di Hell Crush ini mereka mencoba berbuat sesuatu yang baru. Berbeda. Iya, karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Kayak Baken kalau makan pasti ngabisin punya orang. Musik, Pak. Oh, musik. Yang barunya seperti apa? Macam-macam, ini kan bentuknya beda-beda. Oh. Iya kan? Oh musik ya? Bukan postur Pak. Oke, coba gak? Ya itu kata Ibn. Posturnya... Maksud saya begini. Gimana? Apakah misal dari karakter? Kalau musik kan rootsnya udah jelas. Oke. Okay. Dari death metal gitu ya, tadi. Apakah biar gua menghilangkan image itu di band Hell Crush, aing mah bassna rek make bass. Nol teh dung. Ting-dung-dung. Iya bisa atau dia. Apapun. Sama musik. Atau drum jam. Hah? Sama musik. Tapi fisiknya berbeda gitu Pak maksudnya. Oh, okay. Apa pakaiannya pakai street gitu ya. Atau apa? Yang mau dibedakan gitu. Ah, ada gak? Ada yang mau dibedakan. Dari karakter band ini gitu. Kang Budi kalau menurutnya jadi pertemuan di Hell Crush ini justru udah ada karakter masing-masingnya udah kuat. Jadi untuk dirubah susah. Misalkan Alan harus jadi pendek pasti culun gitu.
Pakaian harus kurus gitu, jadi oh, jangan. Okay. Jangan. Nanti panitia jadi murah bayar kita. Ya, ya. Karena yang mahal itu biayanya. Yang mahal makannya kalau kita. Maksudnya gini, kalau memang sama dengan band sebelumnya, ya ini berarti ada persoalan pribadi. Oh, nah, enggak ada masalah loyalty. Harus dijelasin. Ya. Kalau misalnya saya bikin proyek baru yang berbeda dari itu karena saya tidak suka dengan di mungkin aja kan masing-masing punya pengen bikin karya sendiri gitu yang berbeda dengan band sebelumnya. Iya. Ternyata mereka cocok. Iya, makanya bedanya ada enggak? Jadi enggak ada masalah royalti, masalah merchandise itu enggak ada. Enggak ada. Masalah jagoan itu enggak ada. Kan orang ngabelain. Enggak ada itu. Mungkin bohong itu. Kalau dikerucutkan begini Pak Hakim mungkin. Persoalan Hellcrash ini berbeda dengan dikeluarkannya Anda dari Panas Dalam. Contoh kasus dikeluarkan gara-gara ngawarung. Dia mah yang punyanya Panas Dalam. Yang berbeda itu masalah dia keluarin dari Harapan Jaya. Oh gitu ya? Iya. Masalahnya asmara. Sudah terlalu lama itu gak usah. Iya. Saben langsung kutuan soalnya Monesia di. Biro sablon. Soalnya menghilangkan image itu menurut saya salah satu PR yang sulit. Betul. Okay. Seperti saya pernah nonton satu band namanya Mesin Tempur. Pas lihat pemain gitarnya, anjing iya mah karakternya juga si Eben. Bukan. Kok bisa orang mencontoh karakter itu? Dia idola banget itu. Hebat. Sama Eben. Gitu, menciptakan karakter. Apakah dengan ada Hellcrash ini memang ada sebuah karakter yang berbeda dari roots-nya yang death metal tadi? Berbeda. Contohnya banyak bisa dari. Akhirnya dari penggabungan kita yang beda-beda karakter ini, jadinya musiknya jadi different sebetulnya dari band-band sebelumnya. Musiknya beda justru. Tapi karakter kita sama-sama tetap di situ. Udah kuat gitu maksudnya di situ. Tapi musiknya yang dihasilkan jadinya beda. Ya. Karena ada Mona Lisa ini yang ini. Oh, Mona Lisa. Paling kuat dia, paling mahal lukisan harganya kan. Iya. Terus udah janji lagi sama Api kan? Iya. Janji kasih Api. Iya. Bagaimana puas? Puas ya. Pak Jaksa, jawabannya. Terima kasih Pak Hakim. Tapi poin yang saya dapatkan Hellcrash ini harus menjadi sebuah band yang mempunyai karakter berbeda dengan siapapun. Betul. Bukan dengan band sebelumnya saja. Ya. Betul. Tapi dengan siapapun. Ya. Oke. Okay. Wabillahi taufik wal hidayah. Belum, Pak. Oke. Okay. Ya. Baik. Silakan dilanjut barangkali ada pertanyaan lagi. Keberatan berikutnya. Sekarang di Hellcrash cita-citanya kesampaian. Yang tidak didapat dari grup band sebelumnya. Ya. Silakan. Ya. Namanya cita-cita sih kayak pindah doi sih mah. Pindah doi apa? Mungkin band sebelumnya bayarannya lebih tinggi. Nah gitu apa coba. Bikin Hellcrash. Karena mereka juga harus tahu. Iya betul. Sebenarnya nama cita-cita sih gak harus sampai tercapai itu. Jadi kita harus selalu ngejar terus. Dan sampai saat ini salah satu yang kita rasain kita cukup solid. Dan kita punya misi visi-misi yang sama. Dan kita mencoba untuk mengembangkan band ini dari salah satu dari situ gitu. Tapi sebelum keluar dari siksa kubur juga mereka ngomong gitu, kami tetap solid gitu. Akhirnya kan pecah juga. So tau nggak gitu. Siksa kubur gitu. Belum pernah di sini. Yang baru-baru ini tetap solid, image itu bukan di Hellcrash, bukan di band-band sebelumnya. Golkar. Coba baca koran negara sekarang. Yeah, yeah. Solid terus mendukung naon gitu. Iya, save tiang listriknya. Ya, okay. OTT, operasi tangkap tihang, operasi tabrak tihang. Silakan, ya kan, sudah terjawab. Kalau misalkan ini mah misalkan, ya. Di Hellcrash itu tidak cita-cita kalian satu persatu itu tidak diperoleh. Apa kalian bikin grup band lain? Rolling apa Saiton? Kan udah janji Api tadi. Iya udah janji. Enggak kan janji mah sering. Oh iya saya tidak akan membela Pak Hakim, maaf. Ini aduh. Iya kan apakah akan bikin project baru gitu? Hellcrash 2 gitu. Atau jawaban Hellcrash gitu. Hellcrash perjuangan. Kang Bidi, kalau menurut saya atau saya juga mewakili anak-anak nih. Anak-anak emang suka kayak Pak Hakim gak suka ngomong. Karena ini penting loh pertanyaan ini. Pakai sukanya makan, jadi diwakilin aja kayaknya. Jadi kayak arena bermain lah, main band. Okay. Arena bermain, kita senang-senang, kalau kesenangannya rada hilang kayaknya
uang pun gak jadi masalah buat kita. Betul. Gitu. Jadi mendingan bayarannya lebih kecil atau mungkin lebih apa tapi kita happy gitu. Oh. Nah, itu jawaban bijaksana. Saya nunggu itu dari tadi, kalau tadi itu mah udah selesai sebetulnya. Kan nanya lagi karek bio. Kan barusan aja. Pak Hakim, boleh bertanya yang lain dari urusan yang tadi? Boleh, silakan, silakan. Gimana? Apa? Tolong diperdalam aja. Ini ada yang menariknya mengenai apa fansnya. Yang kita kenal dari Hellcrash ini ada bala-bala. Bala maut, Pak. Bala maut. Oh iya, bala maut. Bala maut ya. Bukan bala-bala. Ini fansnya Hellcrash. Ini bisa mengorganizer fans club ini. Terus apa sepenting apa sebetulnya punya fans club? Apakah di luar band ini ada manajemen yang lebih, ya di luar band yang sebelumnya ya, apakah sekarang juga lebih dibanding ini gitu, manajerialnya atau dan lain-lain? Gimana cara memaintain bala maut ini? Apakah dengan update status? anjing ini pembela yang jadikan Pak Hakim. Ya kan pembela sebenarnya. Bagaimana cara memaintainnya? Masa sambil main drum update status? Bisa dijawab. Masa apa ya? Silakan bisa dijelaskan sama Keras. Gimana? Kita gak menyebutnya fans club sih sebenarnya. Jadi itu mungkin bagian dari Hellcrash juga. Karena musik itu mungkin ada pembuat dan penikmat gitu. Kita cuma mempertemukan itu antara kita sebagai pembuat dan sebagai penikmat musik. Penikmat. Jadi kita pun sama Bala Maut, kita mencoba saling berkomunikasi gitu. Kita ada satu grup di WhatsApp. Jadi semua korlap, semua daerah yang sudah kita, apa namanya, mereka sudah berpartisipasi. Kita ada satu grup, yaudah kita di situ kita ngobrol, kita sharing segala macam. Kalaupun ada kita main di kota mereka, mereka ngundang teman-teman yang juga bala maut dan yang ya entah yang mereka tertarik dengan Hellcrash untuk ngobrol, ya kita ngobrol, kita sharing segala macam. Ya, lebih seperti itu sih. Gitu. Canggih. Jadi memanagenya ya sekedar kita komunikasi aja. Mereka tuh senang kalau komunikasi, jadi dua arah gitu loh. Tuh. Kita bercanda di situ. Jadi ya, terorganisir. Terorganisir. Ya. Itu. Ya, maksud saya begini, poinnya karena melihat ya. Dari cerita yang tadi, pernah tergabung di beberapa band juga sebelumnya. Okay. Mungkin kan ada fans juga. Dari yang dulu. Pada saat sekarang punya fans juga, alangkah baiknya kalau media ini bisa dipakai sebuah propaganda agar jangan apapun yang terjadi permasalahan di band itu dibawa oleh fansnya. Yang dikhawatirkan begitu. Sadis. Apa salahnya warna orange? Apa? Tiba-tiba aya tukang parkir ditenggelan we ku barudak urang euy. Betul, betul. Padahal mah kan make baju oren hung. Betul, 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 betul. Bilahi topik walhidayah. Jadi itu ya terima kasih, maksud saya jawabannya barusan adalah ya itu di maintain gitu. Iya, di maintain. Ya, kekuatan apapun gitu tuh. Betul. Terima kasih. Iya. Gitu. Sama-sama. Sebentar. Silakan, silakan. Itu kayak itu ciri band yang punya visi. Betul. Band yang punya visi. Visi. Iya. Jadi mereka tahu bagaimana caranya memaintain teman-temannya, penggemar-penggemarnya. Penikmat. Biar musiknya. Mereka juga punya tanggung jawab tersendiri buat bikin karya yang lebih bagus, betul? Betul. Ah. Itu. Juga Tino Sidin mana-mana nanya betul. Bagus. Panas dalam ya fans club. Panas jero. Nah, ada kesulitan enggak di dalam mewujudkan apa yang diinginkan di Hellcrash itu? Selain keuangan maksudnya. Sebetulnya Kang Bedi, Kang Jasa Penuntut. Jadi sebetulnya di Hellcrash ini kita juga impiannya enggak muluk-muluk soalnya. Jadi kita cuma hanya bikin karya yang kita suka. Yang ngerasa kita karya kita keren gitu. Untuk fans club, untuk segalanya, kita malah sadar banget. Itu akan lebih di bawah band yang sebelumnya gitu, yang sudah berjalan lebih lama. Karena kita juga baru memulai lagi. Okay. Jadi untuk hal seperti itu, kita yang penting puas diri sendiri dulu. Sama karyanya kita. Dan kalau misalkan kita mainin musik yang kita senangi, musik yang kita, karya yang kita ciptakan kita puas, kayaknya lebih oke duluan gitu. Jadi kalau misalkan nanti akhirnya syukur-syukur Hellcrash juga bisa menjadi lebih besar lagi, atau misalkan, ya itu bonus menurut kita. Ya. Jadi pertama itu dulu kita. Pak Hakim, boleh saya ke belakang sedikit? Ini ada yang menarik ternyata di fun fact-nya ini. Oh, banyak. Apa? Sepertinya banyak. Ada yang menariknya mesti adalah kita gali juga. Perlu digali ini. Betul. Karena ternyata personel pertama Hellcrash itu 24 Desember 2011. Mana? Sampai 11 November 2013 itu ada Wiro,
ada Nyoman Aryo Boni Gorus. Ceritakan sedikit tentang awal sebetulnya Hellcrush ini kan tadi kita bercerita band yang lain ya. Ini iya. Hellcrushnya sendiri gitu loh. Ya. Buru, saya teh cerita. Belum. Sabar. Oh, iya. Saya emosi ini. Harus ada jawaban, sabar. Ini apaan sih jadi emosian gini? Jawab Kang Budi. Personil awal. Dari awal maksudnya. Iya. Mana awalnya si Hellcrush? Iya, terjadi. Kamarana aja lemah iya teh kamarana gitu. Terbentuknya karena terbentuk band project Hellcrush ini karena kekosongan waktu kita sebetulnya. Hmm, squad itu sebetulnya juga band project awalnya. Oke. Okay. Masing-masing semua punya band. Nah, kita bentuk Hellcrush ya. Kita ketemu emang kita sering kongko bareng nih sama Nyoman. Oke. Okay. Gua sama Nyoman sama vokalis sebelumnya akhirnya bikin Hellcrush. Setelah bikin Hellcrush, materi-materinya kita makin cocok tapi tetap hanya sebagai band project, kita bikin album coba. Jadi sebenarnya enggak ada publikasi yang betul-betul yang kita nih Hellcrush albumnya keluar diedarkan banget-banget, promosinya belum sampai situ. Mungkin baru tahun ini kita baru memulainya Hellcrush sebetulnya. Sebetulnya walaupun dari 2011, walaupun albumnya udah dua. Gitu. 2011 ya? 2011. 2011 itu band project. Iya. Berarti proyeknya itu Meikarta atau kereta api cepat atau bukan proyek itu, bukan pembangunan, Pak. Bukan. Band, Pak. Band proyekan. Jadi masih punya band lain. Sampingan. Oli samping itu tadi. Yeah. Berarti buat Nyoman dan Gorus nih, ada perubahan enggak dengan Hellcrush sebelumnya? Dengan Hellcrush yang untuk tahun ini kita sangat-sangat berubah sih sebetulnya karena saat ini ternyata tanpa kita sadari juga tahun ini adalah tahun kita fokus. Kita enggak ada yang punya band sampingan. Selain Nyoman sama Straight Out. Oh udah gak juga lu, kok lu gak bilang sih? Lu keluar juga? Lu keluar juga? Ini live lu. Keluar juga kan? Ini live lu. Cek aingnya bubaran sekedeng deh. Pake. Kepasnya awal ini. Sebentar. Gimana gak ngeband gue gak bilang sih? Kok si Piting gak bilang? Gimana gak bilang? Pembela gimana? Iya pasti beda kasus. Bentar. Piting nonton lu Piting. Edi kalau ada yang dengar keluar dari band seneng dia. Oh iya ada teman. Tapi ini bukan kasus asmara loh. Oke. Bukan kasus asmara. Berarti ini semua benar total di Hellcrush? Berarti setelah BJ bilang tadi dia ternyata udah gak di Straight Out, berarti iya benar. Wah. Jadi fokus di sini. Udah bukan proyekan-proyekan lagi, udah gak ada. Ada. Yang proyek sambil main badminton gitu udah gak ada. Terus Alan Budi Kusuma bukannya maksudnya. Gak maksain solo karir juga. Enggak. Jadi BJ MTV juga. Jadi BJ MTV enggak. Sih, jangan kasar. Pengen sensasi pakai baju Voxella on 7, enggak. Enggak, tapi kalau kayak gitu lah. Tenang. Palu melayang. Jangan berisik, ya. Jangan berisik, mari ngomong yang baik. Di filter aja. Aduh. Pak Hakim, dia jangan ikut-ikut ngebela, Pak. Jangan. Ngomong diketok palu, Pak. Harus objektif. Panitera jangan. Si Edi mah baper. Baper, dia mah baper. bawa perempuan. Edi mah ditanyain sama Om Tio Pakusadewo. Anjing, kok. jangan berisik, mari ngomong yang baik. Mari ngomong yang baik. Korek aing baseuh anjing. Ada yang lain? Bentar. Silakan. Anjing korek aing kamalah. Bisa menuntut. Kamalah korek. Labuk. Oh, aya ieu anjing. Siapa ada paok na hulu? Untung lain di dieu. Kah, nanti dulu. Ya. Tadi saya baru mau nanya itu Pak Hakim. Jadi karena banyak cerita dari band itu, band ini. Apakah kalian cukup yakin kalian tuh akan bersama selamanya gitu? Karena kan masa lalunya begitu ya. Hakim. Keberatan dari band ini. Tapi itu bukan tugas panitia ya, Pak Hakim. Keberatan Pak Hakim. Pak Hakim coba ini. Panitia lama jangan ikut-ikutan. Kamu jangan kebela. Jangan berisik. Mari ngomong yang baik. Kan saya mau menanyakan yang Bapak mau tanyakan, tapi tidak tertanyakan terus. Karena Bapak kebanyakan ini oli samping dari tadi. Itu tugas saya. Ya, tapi oli samping Bapak... Bayangkan bisa... kalau seorang kiper maju ke depan. Bahaya. Iya, Pak. Beda fungsi, Pak. Iya, benar. Bapak ini kan panitia. Tapi kalau backnya di gawang semua, kiper ke depan gak apa-apa. Panitera, Pak. Panitera. Panitera. Bukan panitia. Itu udah gue aksarana tuh. Oh iya. Naon ini. Mana itu sebagai naon? Panitera. Tong lo patah tanya.
Ya Tuhan Purawe itu ya jam, ya maaf ya. Panitra, silakan. Ya itu pertanyaannya yang itu. Tuh kan pertanyaannya yang itu. Betul. Cek aing oke. Kok tapi sih nyokot porsi aing anjing. Jadi itu mah. Oh anjing di dia. Sebentar. Ya udah jangan berisik. Kumanya sih. Oh eta. Oh iya. Silakan ya. Dari terdakwa. Dia mengerti kan pertanyaannya? Yakin ya. Gitu kalian bakal terus sama-sama bareng ya, gitu. Coba ulangi lagi pertanyaan. Ya, jadi ya bagaimana keluarin. Kalian bisa yakin kalau kalian terus kalau kalian akan terus bersama sementara dulu masa lalunya dari sini proyek itu, proyek ini dan tapi kan di antara kalian enggak ada yang pacaran sama saya. Tanya mereka, Bapak kan apa yang jawab? Kan pembela. Ya, kan membela. Oh, iya. Membela mereka. Tapi saya lagi lihat ke situ. Betul. Ya. Minimal dia mungkin kehalangin ya mata saya. Tapi saya lihatnya ke sana. Ya. Minimal mereka yakin tidak akan berpacaran. Gus yang ngomong wae, mereka jawab. Kan gus janji api, goblok. Itu mah hanya sekedar lagu. Eta teh gus membara. Ada juga sebuah judul Bara Asmara. Bara kumbara. Itu dari Annie Erow tapi. Ya, mana nanya nama? Jawab, kita jawab ya. Ya. Sama kayak orang nikah lah, orang nikah kan janjinya hidup semati gitu. Cuman 2 tahun, 3 tahun kemudian mereka cerai itu bisa aja kan. Ya. Itu tentang siapa? Nah, simpel masalahnya. Manis di mulut. Itu tentang siapa? Sebenarnya pihak ketiga. Enggak, untuk band sendiri sebenarnya selama kita yakin itu kita cocok dan kita bisa ngeluarin materi yang emang kita semua suka. Karena di Alkeras ini sebenarnya kita semua enggak ada, kita coba ego kita masing-masing gitu. Maksudnya kita coba untuk saling berkontribusi dan di saat semua bilang ini oke, udah kita pakai. Jadi nggak ada yang besar kepala, nggak ada yang sebagai leader. Nah, sambil lihat ke saya dong kalau ngomong besar kepala dong. Iya. Rambutnya aja, kepalanya mah masih kecil aja ini. Jadi intinya kita jalanin aja sebaik mungkin. Untuk kedepannya seperti apa ya, mungkin kalau kita jalanin sebaik mungkin ya kita akan baik-baik saja gitu sampai. Tapi karena Hellcrash ini kan band besar, yeah. Band yang berkarakter, apalagi pemainnya sudah matang dari mana-mana. Tapi dari tadi yang ngomong pemain drummer sama yang baju merah ini doang, saya ingin dengar. Coba Kang Budi, tanyain Kang Budi. Nah, Kader nih. Hey. Nah, lan. Si Gondrong manis dulu jawab. Si Gondrong dong. Coba nyanyikan sebuah lagu. Basis Pak. Pak Jaksa, Pak Jaksa sebagai vokalis. Basis. Yang belakang juga makannya paling banyak tapi bicaranya paling sedikit. Belum ngomong Pak. Iya. Belum ngomong. Bapak, pertanyaannya Bapak apa untuk ini? Kenapa buat makanan? Lu yang barusan. Oh yang barusan. Yang barusan. Ya. Apa? Oh oke. Okay. Awalnya sih harus yakin dulu sih. Dari situ kita bisa ngupayain lah gitu. Yakin. Seperti pas apa faktor pembeda antara band sebelumnya dengan yang sekarang, awalnya kalau secara opini pribadi nggak pernah mikirin itu sih ya. Oke. Jadi selama ini, selama fun yang di kita masih ada, di band ini masih ada, coba kita tularin funnya tuh ke pendengar musik kita gitu. Oke. Bijak. Cari funnya. Funnya. Iya, kipas. Cing rek ngomong, cing rek ngomong. Paling banyak makan, paling irit ngomong. Mending ngomong kan daripada diserang lo ntar. Pasti diserang lo, yakin gue. Kenapa yakin? Karena kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya bahkan gitu. Jadi kita udah ngerti kita mesti ngapain, kita udah ngerti ini band mau kemana, kita udah tahu kira-kira faktor-faktor apa yang kita cegah biar gak terjadi seperti yang kemarin-kemarin gitu. Oke, justru karena ada persoalan masa lalu menjadi lebih waspada ya. Persoalan sih, jadi pengalaman. Pelajaran. Ya. Bagus. Kuduk itu. Nambahin dong. Ya. Sampai sekarang sih seru-seru aja sih dari formasi yang lama ini menurut gue paling seru nih formasi ini. Mungkin karena beberapa dari kita tuh pernah ada di pernah jadi alumni di band Siksa Kubur gitu. Jadi chemistry-nya dapat aja gitu. Yeah. Tektokannya dapat semua. Gua pernah sama Andian pernah berapa tahun di band sebelumnya, okay. Pernah kerja bareng, gua sama BJ pernah kerja bareng. Setelah BJ keluar dari band terdahulunya diganti sama Baken. Jadi sebenarnya ini dua orang ini ya sebenarnya cuma beda generasi aja sih. Gitu. Generasi okay. Pertamanya gua sama Andian gitu. Dosennya bacot. kita pernah ini ngomong mulu dosennya. Andre dosennya. Enggak, yang menarik gini, kenapa milih dia gitu? Kenapa milih dia gitu? Enggak sengaja justru dia. Enggak,
bagaimana kan enggak semudah itu kan ujung-ujung gabung gitu kan. Apaan enggak sekarang tadi dicari cara ngajaknya gimana praktekin coba di depan kan. Misalnya vokalisnya kenapa yang dipilih dia? Kenapa? Ahmad Maulana juga mau dikeluarin bukan dari gigi. Beda kasus, Pak. Iya. Kenapa enggak Edi suruh nyanyi? Ada breaking vokal dia. Kalau dia mah dikeluarin karena enggak kepake memang. Marah, Pak. Siapa yang menentukan gitu? Harus si ini, harus si itu gitu. Sebenarnya mungkin karena kita udah pernah kerja bareng jadi kita tahu attitude dan personalnya seperti apa. Jadi enggak perlu makan waktu lagi buat kenal ini karakternya kayak apa sih. Kadang kan ngeband bukan cuman dia jago, cuman mungkin attitude-nya bagus. Sikapnya asik gitu maksudnya juga enggak besar kepala. Ya, intinya itu sih orangnya enak dan ya untuk masalah jago apa itu nomor sekian lah gitu loh. Kadang kalau gitu juga. Jadi Kang Bidi pertamanya memang gue sama Nyoman itu karena teman nongkrong bareng. Jadi itu alasannya kan ya. Itu alasannya kan itu kan karena sering bareng dan ternyata juga dia gitaris, dia punya materi bagus dan kebetulan juga ya, kita bikin band project. Tapi untuk pemilihan-pemilihannya sebetulnya karena gini, karena pada saat itu pemilihannya udah terjadi gitu. Kita punya Aryo, kita punya Alan. Jadi Alan si Aryo yang narik Alan dari Carnivore. Dari sejak saat itu si Ari itu sakit. Jadi terpaksa dia vakum, kita udah vakum sampai 1 tahun. Akhirnya kita cari pengganti. Cari penggantinya itu referensinya sedikit ya, Jay ya. Maksudnya referensinya sedikit orangnya gitu. Ada Baken lah nih yang available gitu. Ketemunya di warung lagi. Jadi available ya udah why not. Kita udah tahu potensinya dia, ya udah kita tarik. Nah terus kalau untuk vokalis sebetulnya itu memang paling sulit menurut saya gitu, menurut kita, menurut Hellcrush. Karena untuk vokalis itu kayak seorang frontman dan harus bisa nulis lirik yang baik, harus bisa segala macam gitu. Kok saya gua dulu enggak gitu ya? Ya makannya dikeluarin. Makannya dikeluarin. Ya paham. Ya benar. Pakim. Ya, paham. Pakim benar. Paham tak ayana Ed. Saya mendengar kriteria vokalis dari beliau begitu. Tapi saya enggak dulu. Ya gitu. Paham tak ayana. Kan ini mah jelas. Kamu kan dibutuhkan cuma kribonya doang Ed. Maskot. Pensi. Tapi mereka tanpa aing. Fancy. Udah kamu mah bagusnya ikut grup dancer aja, yuk kita lari. Enggak, kan kalau dia mah jelas dipecat. Ya. Nah, kamu kan ngajak dia masih aktif di band sebelumnya kan? Si Japra itu udah, si Japs udah dari Sisa Kubur keluar. Terus 5 tahun dia gak ngeband lagi. Okay. Jadi vakum. Sebenarnya waktu di Death Squad, sebelumnya saya sama Death Squad itu sudah ngincer Japra untuk jadi vokalis Death Squad saat itu. Cuma si Japra itu gak aktif. Pokoknya dia bekerja dan segala macam. Tiba-tiba dia ketemu gue lagi dan dia mau ngeband lagi. Asal drummernya gue gitu. Jadi akhirnya kita di Hellcrush masuk. Iya. 17 tahun Pak gak ngeband lagi Pak. Udah 17 saya tahun. Saya tahu mending jangan, Japra Pak. Dulu kan dia pernah kerja. Artinya konsentrasi kerja lah 5 tahunan kan. Saya juga pernah ditawarin aplikasi kartu kredit sama dia dulu. Bukan itu Pak. Oh bukan? Bukan. Oh. Bukan marketing kartu kredit Pak. Bukan ya? Bukan. Oh iya. Ini ada yang Pak Hakim mohon izin. Silahkan. Ya, ada yang menarik di luar konteks yang tadi ya. Pak Hakim. Ini mengenai estetika. Yang saya tahu ini Hellcrush ini sekarang berubah logo. Logonya ini berubah. Dulunya padi dan kapas ada tulisan B. Bukan, itu Golkar Pak. Bukan ya? Bukan. Bukan. Koplo Pak. Itu. Koplo. Ada bukti sidang itu Pak. Ada ya? Nah itu. Nah, ini. Awas bau ini kan ada perubahan nih. Nah ini ada perubahan secara estetika. Apakah memang yang dari atas itu kan itu karakternya apa ya? Namun disebutnya. Mana anjing sih sarjana? Kalau menurut saya yang benar tuh yang atas. Karena huruf pertama itu harus kapital. Secara tata bahasa. Secara iya dek. Betul, iya dek. Ya. Benar. Tapi kenapa huruf akhirnya juga kapital? Kan itu semua kapital, yang atas mah semuanya. Semuanya. Itu semua kapital. Enggak, yang terakhir bukan. Semuanya ya? Semuanya Pak. Semuanya kapital. Caps lock itu caps lock. Ya. Kenapa enggak kapital huruf pertamanya? Nah, silakan kenapa ada, harus berubah logo? Ada perubahan apakah siapa yang punya idenya? Nah, siapa? Ada senimannya di sini kita jadikan saksi ahli dia gitu.
Sebenarnya yang bikin logo yang baru saya gitu. Sebenarnya bikin logo baru. Bikin logo baru. Nah, dua jobna sih eta mah cek aing di luar marketing nah, tadi kartu kredit. Ya. Nah, jadi sebenarnya si seperti tadi Anyan bilang Hellcrush ini sebenarnya dari tahun 2011 tapi ini kayak mati suri sebenarnya. Kayak ada dan enggak ada walaupun album pertama ada cuman pergerakannya itu lambat karena mungkin orang-orangnya sibuk sama band masing-masing. Dan bisa dibilang Hellcrush ini benar-benar bangkit lagi ya setelah Kalam Laut keluar setelah album baru. Jadi kita juga pengen ngerombak secara identitas, secara apa namanya, ya punya identitas baru lah. Mungkin salah satunya ya dengan merubah logo gitu. Itu yang saya maksud pertanyaan pertama tadi, karakter apa yang mau dimunculkan? Salah satunya logo ternyata berubah. Iya. Oh ini ya. Terus yang selain logo yang berubah apa? Personil udah pasti, dari album pertama ini yang atas itu logo untuk album pertama. Awal ya pertama itu. Nah yang kedua ya album kedua gitu. Di albumnya ada tulisan bukti sidang gitu? Enggak, bukan pak. Itu logonya aja. Itu kan ada disitu. Sugan ada cover musik. Lain. Bukan. Sugan cover albumnya iya. Bukan. Enggak ada. Sebenarnya kan identik band death metal kan pakai akar-akaran ya. Yeah. Kita coba ngilangin akar-akaran, kita pakai umbi-umbian jadinya yang kerasan di bawah. Umbi. Yang ini ya. Dulu lebih sampingan dagang ginseng. Yang atas mah itu, band ginseng. Dari Korea. Sekarang dagang pagar jadi gitu. Oke, jadi puas. Gitu. Pak Jaksa puas dengan jawabannya? Puas. Puas. Saya puas, tapi ini katanya belum dari segi estetika. Ya, silakan. Dia mah acan wae. Semiotik. Gimana Pak Pidi? Hermeneutik. Personifikasi, Pak. Cegurang mah. Cegurang. Bahasa Indonesia, Pak. Saya memang cuma huruf kapital aja nanti. Itu aja, Pak. Mesti dicarikan okay. Dulu. Enggak, ini kan enggak ada urusannya sama teknik penulisan, Pak. Oh, enggak ada. Ini hanya sebuah logo tadi. Tadi baru dilempar palu, bentar lagi gergaji. Apa? Iya sih, ya ngaco wae. Kenapa harus dirubah? Kan udah Pak. Tadi. Ya, Pak Jaksa udah terjawab. Pasti ada persoalan lain. Enggak, kan itu yang udah bawa. Misalnya nanti personil sebelumnya yang keluar nanti marah. Enggak. Sudon aja kok. Enggak. Sih gua mau nama yang mah. Sudon aja. Kita sudah mendengar kesaksian dari terdakwa, pertanyaan dari jaksa penuntut maupun pembelaan dari pembela untuk terdakwa. Sidang saya skor selama 5 menit. Terima kasih. Ya ke mana sih teh? Ke mana aing? Liuk ingat sih dia 5 menit mah hitut gak cukup. Sugan teh malas menit. Enggak sih teh. 5 menit biasa Pak Hakim. Nanti lu kali ngetok nih. 15 ya. Lilate gak tuh kudu 5 menit nak kol ya. Insya Allah. Mana ya, 5 menit doang. Lagi break scoring sidang, Bapak silakan Pak dilanjutkan lagi kopi hitamnya. Hellcrush mohon tetap di tempat. Seperti yang saya sudah janjikan tadi, yang punya 2 pack jarum coklat dan 4 tin pack, ya 10 orang. Si atau langsung 10? Satu, aku sayang ibu, ya 10 orang berhak untuk berfoto bersama Hellcrush. Dan pengumuman pemenangnya ada cik. Di Megatron di dekat Lostokan sana ya. Silakan dilihat. Ya. Oh, ada ya.
Sekarang kita akan beri kesempatan dulu untuk yang tadi saya bilang ya, yang sudah punya dua. Masih di pengadilan musik edisi ke-17 dengan terdakwa Hellcrush. Tadi di segmen pertama kita udah sama-sama nyaksiin Coklat Friends ya. Buat lo yang masih streaming di www.jarumcoklat.com dan di Facebook fanpage-nya DCDC Official. Tadi lo udah nyaksiin bersama-sama segmen pertama tentang bagaimana Hellcrush mengupas tuntas tentang video klip Janji Api, terus profil mereka seperti apa. Dan kita masih bakalan berlanjut sebentar lagi di pengadilan musik edisi 17 dengan terdakwa Hellcrush. Tapi sebelum kita ketemuan lagi sama pengadilan musik, gue punya sedikit info nih ya. Jadi di tahun 2015 lalu, Burger Kill menginvasi daratan Eropa ketika tampil di Wacken Open Air Jerman dan juga Bloodstock Open Air Inggris bersama program DCDC Dream World. Pertama kalinya, bendera merah putih berkibar di dua festival besar bertaraf internasional tersebut. Secara eksklusif, perjalanan mereka dirangkum dalam Burger Kill Blasting Europe, ya, sebuah film dokumenter dan konser musik yang akan ditayangkan perdana dan dirilis dalam format DVD. Ya, selain itu, mereka juga bakalan melaksanakan movie screening yang diselenggarakan oleh jarumcoklat.com bersama para personil Burger Kill juga di tanggal 29 November 2017. So, buat lo yang penasaran bisa di note tanggalnya ya, dan buat informasi lebih lanjutnya silahkan pantau terus www.jarumcoklat.com. Ya, jangan berisik, mari ngomong yang baik, jangan berisik, di filter aja. Dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita bakalan balik lagi nyaksiin pengadilan musik edisi 17 dengan terdakwa Hellcrush ya. Buat lo yang baru gabung di www.jarumcoklat.com, selamat bergabung ya. Jangan lupa buat follow semua sosial medianya DCDC, Instagram, Facebook, dan jangan lupa juga buat mampir terus ke websitenya www.jarumcoklat.com, karena di situ banyak banget info-info seru dari pergerakan musik independen maupun skena yang ada di Indonesia ya. Jadi lo bisa pantengin terus beritanya di www.jarumcoklat.com. Dan buat lo yang baru gabung di www.jarumcoklat.com maupun baru gabung di Facebook fanpage DCDC Official, ya, gue bakalan kasih tahu lagi, ini adalah pengadilan musik edisi 17 dengan terdakwa Hellcrush, di mana dakwaannya adalah video klip Janji Api. Ya, jaksa penuntutnya ada Budi Dalton dan juga PD Baik, pembelanya ada Eben from Burger Kill dan juga Yoga from PHB. Ya, persidangan dipimpin oleh Presiden Republik Bintang Tengkorak, ada Adi Gembel selaku vokalis dari Forgotten, dan panitranya ada Edi Brokoli. Dan tadi di segmen pertama udah dibahas semua tentang video klip Janji Api itu apa, terus asal-usul lagunya seperti apa, dan kita juga, dan Coklat Friend juga tadi udah ngelihat gimana profil dan cerita dari Hellcrush itu terbentuk seperti apa, karena mereka semua sebenarnya tergabung dari beberapa band terdahulu, banyak banget ya para personilnya yang tergabung sebelum membuat Hellcrush adalah personil dari Siksa Kubur. Seru banget. So buat lo jangan kemana-mana, tetap di www.jarumcoklat.com. Dan sekali lagi gue mau ngasih tahu ya, karena di tahun 2015 lalu Burger Kill menginvasi dataran Eropa ketika tampil di Wacken Open Air Jerman dan Bloodstock Open Air Inggris bersama program DCDC Dream World. Jadi buat lo para begundal, siap-siap ya, karena pertama kalinya bendera merah putih berkibar di dua festival besar bertaraf internasional tersebut. Secara eksklusif, perjalanan mereka dirangkum dalam Burger Kill Blasting Europe, sebuah film dokumenter dan konser musik yang akan ditayangkan perdana dan dirilis dalam format DVD. Keren banget ya. Jadi buat lo siap-siap ya, karena bakalan ada movie screening yang diselenggarakan oleh jarumcoklat.com bersama para personil Burger Kill juga di tanggal 29 November 2017. Untuk informasi lebih lanjutnya, lo bisa langsung pantengin terus ya www.jarumcoklat.com, atau lo bisa mampir ke Instagramnya DCDC di @DCDCOfficial. Ini suasana di Kantin Asian Depanas Dalam lagi ramai banget ya. Jadi buat lo, buat Coklat Friend yang masih pengen mampir ke Kantin Asian, lo bisa langsung mampir ya buat nonton live pengadilan musik edisi 17 dengan terdakwa Hellcrush di Kantin Asian Depanas Dalam Jalan Ambon ya. Sebentar lagi kita bakalan ketemu dan menyaksikan beberapa hal yang seru banget abis ini, karena bakalan ada pemutaran audionya dari Hellcrush. Selain itu juga masih banyak keseruan-keseruan lainnya yang terjadi di pengadilan musik edisi ke-17 dengan terdakwa Hellcrush. Sekali lagi ya, di tanggal 29 November, ingat ya, buat save tanggal lu, karena bakalan dilaksanain movie screening yang diselenggarakan oleh jarumcoklat.com bersama para personil Burger Kill ya. Karena di tahun 2015 lalu
Burger Kill menginvasi dataran Eropa ketika tampil di Wacken Open Air Jerman dan juga Bloodstock Open Air Inggris bersama program DCDC Dream World. Ya, pertama kalinya bendera merah putih berkibar di dua festival besar bertaraf internasional tersebut dan secara eksklusif perjalanan mereka dirangkum dalam Burger Kill Blasting Europe, sebuah film dokumenter dan konser musik yang akan ditayangkan perdana dan dirilis dalam format DVD. So, buat lo para begundal, yeah, jangan lupa tanggal 29 November bakalan ada movie screening yang diselenggarakan oleh jarumcoklat.com bersama para personil Burger Kill 29 November ya. Kalau sekarang kita balik lagi nonton Pengadilan Musik edisi 17 dengan terdakwa Hellcrush. Jangan berisik, ngomong yang baik. Semuanya sudah sama, band Indonesia, band manapun yang ada di dunia, kita semua punya kualitas yang sama. Sekarang sudah namanya ada, ini band Asia, ini band Amerika, ini band Australia, ini band Eropa, semuanya sudah sama. Band Indonesia, band manapun yang ada di dunia, kita semua punya kualitas yang sama. As I close my eyes, I can't see now. Cause no one will follow you down. You're the assumption. You're the assumption. Baik, sebelum kita lanjutkan persidangan dengan terdakwa Hellcrush, ada informasi penting untuk Coklat Friends semua yang ada di Cardinal Nation malam hari ini dan juga untuk yang menonton live streaming via jarumcoklat.com. Tahun 2015 lalu, Burger Kill menginvasi dataran Eropa ketika tampil di Wacken Open Air Jerman dan Bloodstock Open Air Inggris bersama program DC-DC Dream World. Pertama kalinya bendera merah putih berkibar di dua festival besar bertaraf internasional tersebut. Secara eksklusif perjalanan mereka dirangkum dalam Burger Kill Blasting Europe, sebuah film dokumenter dan konser musik yang akan ditayangkan perdana dan dirilis dalam format DVD. Selain itu akan dilaksanakan movie screening yang diselenggarakan oleh jarumcoklat.com bersama para personil Burger Kill di tanggal 29 November 2017. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut soal ini, silakan pantau www.jarumcoklat.com. Suatu kebanggaan ya, Burger Kill di Jerman, di Inggris membawa bendera merah putih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong? Yes. Baik, kita lanjutkan persidangan untuk berikutnya dan yang akan diperkarakan kali ini akan lebih seru lagi. Untuk itu, kami panggilkan kembali Jaksa Penuntut Umum Budi Dalton dan Pidi Baik. Wah, keur modal si Pidi biasana, keur modal si Pidi teh. Hakimna heula datang. Oh, gajinya paling gede. Oke, Pak Hakim. Oh, terdakwanya masih di sini. Ya, kring. Ya, baik. Budi Dalton, pilih baik sebagai jaksa penuntut umum dan Yoga BHB dan EBN Berpikir. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk
Persidangan berikutnya kami kembalikan kepada Pak Hakim yang terhormat. Oke, sidang kembali dibuka. Biro, dalam segmen berikutnya akan ditampilkan barang bukti dari terdakwa dalam bentuk video klip yang rencananya apabila memang dinyatakan layak akan diputar perdana di websitenya DCDC. Saya minta kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan seputar video klip yang akan diputar di persidangan ini. Silakan tampilkan. Apa maknanya orang ini? Mohon izin, silakan. Boleh ditampilkan enggak liriknya? Liriknya aja. Liriknya. Apakah ada disiapkan? Sepertinya tidak ada. Tidak ada liriknya? Ada. Ada liriknya? Ada, itu ada ya. Oke, silakan. Nih. Seperti ini. Oke. Satir. Panitia. Bukan SMS-an aja. Bu, kalangan. Panitia, baca. Itu lirik, itu baca. Rambut, ngalangin rambut, awas. Kan
yang mau baca kan Panitera. Oh, bacakan liriknya. Tolong. Saya mau buka lirik di Google. MSS. Nanti. Janji api. Okay. Ya sampainya asesikasi ya tete. Tolong dibacakan. Teringat setiap laknat yang kuucap. Untung penggalan. Untung keribo sekarang. Cicing anjing aing ini macam penggalan satir sedikit sarkas tanpa berpikir, kurancang bagai senjata, baptis dengan dawai membius. Petikan beracun sekejam taring cerberus. Genderang kumandang iringi geram, eksekusi di tangan algojo berpalu godam. Senafas kita membakar pentas, senyawa adrenalin dilepas. Demi kawanan yang damai berbagai asap, berbagi miras dan tetap waras. Angkat botol tinggi salut untuk dedikasi, karena jarak tipis kami kalian hanya sebatas distorsi. Janji api, genapi nazar kami kembali, angkat botol tinggi untuk dedikasi. Keprok atau anjir? Aing teh geus make penjiwaan. Mane teu ngeunaeun macana. Oh, kumandung ngeunaeun? Sok deui. Sok contohan. Sok deui. Si Untung bisa maca ieu mah. Hakim. Jelas. Di visualnya biarkan aja ini ada. Okay. Kalau visualnya tadi kan kita udah. Iya, udah lihat. Tapi mengenai liriknya juga. Iya. Pak Hakim. Silakan ditanggapi. Dari saya dulu. Tulisannya mah halus. Bagus. Memang fontnya juga bagus, Pak, itu. Bersajak ya. Fontnya bagus. Ada satu kata sebetulnya. Bersajak tapi kan baptis dengan dawai membius, petikan cerberus nah, gitu kan. Nah, kan. Apa itu cerberus itu apa? Nah, silakan. Cerberus itu apa? Cerberus itu sejenis cemberut. Anjing berkepala tiga itu. Ya betul, anjing berkepala tiga. Cek sahaya itu Google. Oh. Bener sih, stop komplain. Enggak takut ini pada... Nggak ngerti. Yeah. Kalau saya mah tahu. Itu maksudnya mitos, hewan mitos. Hewan mitos cerebrus itu cerberus. Cerebrus. Apa? Cerebrus. Cerebrus. Ya dijelaskan coba. Ya itulah. Lala. Jelaskan lah. Jelaskan. Pemela. Go. Jadi Cerberus itu adalah hewan mitologi Yunani. Kisah anjing yang berkepala tiga gitu. Nah, kalau dia kan berkepala besar. Anjing. Ya mah berita Setnov ya mah bro. Ain itu tama bapau. Nah, yang paling bawah juga ini penting. Ya. Angkat botol tinggi Samsung, untuk... Pak, yang paling bawah mah Samsung. Bukan itu. Apa cenah paling bawah dia? Samsung. Sponsor itu sponsor. Mayar Samsung kau orang. Angkat botol tinggi untuk dedikasi. Kata, itu. Iya. Dedikasi ini siapanya Deddy Mulyadi atau Deddy Miswar atau Cengkeh pasti kadinya. Beda lagi, Pak. Apa dedikasi itu? Bukan. Silakan mungkin bisa jelaskan arti dedikasi kepada apa? Apa? Dedikasi untuk siapa? Botolnya untuk siapa? Nah, sebenarnya dedikasi untuk kita lah. Maksudnya kayak gue sama Andian dari tahun 96 bikin Siksa Kubur, kita tetap dedikasi untuk musik yang kita cintai, death metal gitu. Sampai sekarang ya tetap mainin musik death metal, itu namanya dedikasi. Yeah. Ini kenapa formasi duduknya jadi pindah? Si Nyoman ya, ngakal ya. Kenapa dia pindah? Apa-apa. Tapi ya. Saya pikir kalian memang kalau berkarya itu harus total. Betul. Jangan apa, bikin syair copy paste lah gitu ya. Maksudnya gimana, yang Pak? Mana, copy paste mana, gimana, Pak? Yang mana? Yang mana? Maksudnya? Salut diulang-ulang kenapa? Yang mana? Diulang-ulang. Yang diulang-ulang kenapa? Karena musiknya juga diulang. Makanya oh, kita diulang musiknya juga. Pengulangan musiknya. Kebutuhan ref estetika biasa, apa? Biasa, ref mah memang begitu. Oh, biasa. Bukan, oh bukan ya? Mana? Oh iya, iya, iya. Nah, dari karakter secara visual tadi, sebetulnya buat masyarakat Indonesia ini sangat sensitif. Apalagi yang mau datang bulan lah. Sensitif. Nah, Janji Api adalah satu materi album Kala Maut yang dirilisnya, bla bla bla. Terus materi ini dibuat dalam bentuk video klip yang terbilang ini di sini... Teman-teman bilang cukup jauh. Jauh ini jauh apa sebetulnya? Enggak ngerti kan? Enggak ya? Jauh dari tolong direparasi. Jauh syair dengan visual. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya masih nyambung sih. Sebenarnya kayak tadi saya bilang Janji Api ini satu lagu yang paling beda dari lagu lain di album Kala Maut gitu. Karena lagu ini tentang salah satu tentang dedikasi, tentang kembalinya kita lah sebagai identitas baru di okay. Di Hellcrash ini. Dan ini tentang gimana asiknya kita kembali manggung bersama-sama
gimana kita bisa saling berinteraksi dengan penonton. Karena makanya video klipnya itu kita bikin kayak model private studio gigs gitu yang emang gak ada jarak antara penonton sama band. Mungkin yeah. buat orang yang, buat mereka yang ngeband tuh hal kayak gitu tuh paling asik gitu. Maksudnya kita main dengan penonton gak ada jarak, kita bisa saling sing along segala macam, itu mungkin salah satu momen yang asik gitu. Walaupun kita mungkin sering main di panggung yang lumayan besar. Okay. Secara visual tadi tersampaikan, apalagi pada saat ada seremonial tadi gitu ya. Yang aneh satu. Apa itu? Kalau band-band yang dari sonono, mereka apa pakai botol-botol alkohol? Ini botol jamu ini botol jamu benar. Botol jamu. Ya, botol jamu. Botol jamu. Ya. Botol jamu. Apa yang membuat satu-satu apa ya? Pertanggungjawaban karya atau sebuah kebanggaan. Kenapa mesti jamu? Ih, kearifan lokal itu, Pak. Karena main musik death metal. Saya enggak nanya pembela, saya nanya ini. Betul, terdakwa. Ini untuk terdakwa pertanyaannya. Karena musik main death metal main musik death metal butuh stamina, Kang. Oke. Okay. Nah, butuh stamina. Itu. Salah satu untuk penambah stamina, betul. Jamu. Dari nenek moyang kita, jamu. 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 Pak Kim, gimana Pak Kim? Bisa disimak. Ada pil-pil yang biru-biru gitu buat stamina Pak Kim. Bagus beda apa itu? Beda itu. Stamina ini itu Pak ya. Apa biar stamina strong, apa? Ya gini aja. Tarik. Omongkan. Biar kuat gininya, gini. Apa? Gini. Tolong panitera urusan itunya disimpan dulu ya. Oh iya iya. Soalnya ada begini Pak Kim. Mohon maaf. Jadi pada saat jamu ini disebutkan, betul? Apalagi divisualkan. Okay. Tapi tiba-tiba di liriknya itu berbagi miras. Nah. Sementara kita tahu singkatannya, miras itu minuman keras, minum. Nah, itu kata Roma Iraha. Berkesan ya. Mengajak. Ya. Talk seri aja. Itu miras itu jamu, Pak. Oh jamu. Kan jamu ada beras kencur, miras itu minuman beras. Minuman beras. Oh, oke. Okay. Ya, terjawab. Terjawab. Kan terjawab, jamu jawab. Beras kencur, itu angkat botol miras minuman beras, Pak. Sebentar, gini-gini jelek-jelek saya pernah umroh juga. Maaf Pak, di sana ada istilah juga miras. Apa loh, itu? Kok miras juga? Minuman rasul. Wah. Ternyata air putih Pak, jam-jam. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, air jam-jam ya, air jam-jam ya, gitu ya. Iya. Oh jadi ini cuma masalah singkatan aja ya. Terjawab. Ya. Bisa apa aja, bisa. Jaksa. Kita gak bebas. Kenapa ketawanya gak lepas? Tapi ini kenapa dari jamu kok harus tetap waras? Gimana iya. Nah, justru sehat kan? Sumber iya. waras, sumber kesehatan Pak. Jamu, iya. jajan mulu. Minum jamu juga kalau satu galon mama bok. Pak. Ya, Pak. Jangankan jamu Pak, kecap 4 krat gimana Pak? Eta. Ya kan ada aturan minumnya. Ada aturan minumnya, ada dosisnya. Harus. Jadi tadi secara visual itu memang apa kearifan lokal yang ditampilkan di sini ya. Lokal konten Pak itu. Oh gitu. Terjawab. Insya Allah. Bagus. Jadi kalau menurut saya. Silakan pembela. Ada hubungannya memang secara visual dengan liriknya. Kan dia bilang ada salut untuk dedikasi ya kan. Apa namanya di video klipnya terlihat memang itu teman-teman dekat. Ada pesan-pesan kebersamaan ya. Betul? Ya, betul. Bahwa Hellcrust besar bersama, hidup bersama. Enggak ya hidup bersama mah ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi menurut saya sih cocok. Apinya ini ada rasa membaranya. Dino Katel tadi, Dino Katel itu tadi. Iya. Api, janji api itu. Iya kan tadi ada si Wiro bawa Katel kan itu. Tadi. Ah, iya. Apinya iya, itu. Janji api. Apinya kemana-mana itu. Kalian mengerti Katel kan, Katel? Wajan-wajan. Wajan-wajan. Ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak Kim. Apakah dari hanya lagu ini aja yang dibuat video klip atau lagu lainnya juga sudah ada video klipnya? Ada janji air nanti. Ada juga ya? Iya kayak cacar Pak. Sequel. Oh. Tapi sebenarnya tadi pertanyaan awal tadi mungkin kenapa dari rilis lagu sampai ke rilis video klip itu jauh jaraknya gitu. Ya aku masih iya tuh band-band si iya mana. Ya benar. Apa kalian jadi bertebat? Kalian maksud kan saya begini. Karena gini. Tadi di awal itu disebutkan mereka rilis album tahun sekian dan baru rilis video klip sekarang. Kenapa sekarang. Gitu jauh saya gitu. Saya sebentar. Saya tertarik sama orang yang lari, utahnya meni hese pisan, jauh pisan, kenapa alasannya? Maksudnya? Mau muntah aja harus lari jauh gitu.
Mana yang oh, tadi? Memang tadi ada. Ada hubungannya kan dengan saya? Ah, enggak, itu tadi justru dia tadi mau muntah. Kan lari dulu. Lari dulu. Iya. Oh, oh muntahlah pada tempatnya. Emang Jaksa. Banyak nasihat di sini, Mai. Banyak nasihat. Nasihatnya, positifnya banyak. Saya merasa penuh apa gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu pertanyaan tadi, kenapa rilisnya baru sekarang? Video klip ini? Apa karena mungkin kemarin albumnya enggak laku terus harus dibikin video klip gimana? Sebenarnya kita udah ada video klip tahun kemarin setelah kita rilis ada Bingkai-Bangkai. Tapi mungkin emang buat yang ini jaraknya emang lumayan jauh sih. Main jadi ini klip kedua, ya. Atau nunggu jamu itu sponsorin juga mungkin. Oke, okay. Mungkin. Itu ngomong anjing, kuai gitu. Itu ngomong. Nah, Kang Edi, jadi sebetulnya gini, harusnya kita mau ngeluarin album baru sebetulnya. Okay. Kita punya beberapa materi baru yang harus pengennya kita rekam. Cuma kita sepakat untuk yang kayaknya kita gak perlu ngeluarin album baru dulu deh. Soalnya kita juga kayak dari Mati Suri yang tadi udah dibilang Nyoman bilang kita Mati Suri. Album kemarin yang kita keluarkan pun juga kita pertanggungjawabannya belum ada. Maksudnya kita belum banyak ngelakuin tour di berbagai kota. Karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Tapi di tahun ini kita ngerasa kita bisa ngelakuin hal itu gitu. Untuk manggung di tiap kota, untuk mempertanggungjawabkan album itu. Jadi kita keluarkanlah video klip yang kedua. Yang pertama itu setelah keluar terus kayak kita Mati Suri. Nah yang kedua kita keluarkan sekarang karena kita oke, kita perkenalkan dulu album yang sebelumnya sebelum kita mengeluarkan album baru gitu. Oke. Ada yang menariknya nih dari memang satu bentuk fisik Pak Hakim. Oke. Okay. Fisik dari botol yang dimaksud tadi. Iya. Yeah. Yang dikantongin tadi. Yang di mana? Yang di film ini. Iya, yeah, yang di video klip tadi. Iya, di video klip. Apapun yang kita coba sampaikan. Betul. Masyarakat Indonesia belum tentu menangkap itu. Oke. Okay. Karena masyarakat Indonesia hanya melihat bahwa ini adalah sebuah seremonial dan treng. Okay. Nah itu treng. Apapun itu, hah? Wah ini pasti tanggung jawab moralnya ya? Tanggung jawab moralnya. Apa yang bisa dijadikan sebuah kekuatan untuk Hellcrush ini memberikan sebuah klarifikasi lah kepada masyarakat Indonesia mengenai yang treng tadi. Oke. Okay. Gitu. Okay. Produknya mau apapun tapi kok kenapa mesti treng? Karena biasanya kalau orang Indonesia bersyukur itu tafakur. Betul. Itu Pak. Bukan treng gitu. Nah, silakan. Ya. Tanggapi. Saya bukan nanya ke Hellcrush, saya nanya ke pembela. Oh gitu, ya udah berarti. Pembela. Enggak. Hellcrush. Kenapa harus treng? Tadi orang jawab nanya ke dia. Kenapa harus treng? Untuk nunjukin sama penonton itu tuh betul-betul botol. Oke. Begitu treng. Oh iya, plastik, itu botol. Kalau plastik, tok. Gitu. Gelas plastik. Karena untuk nunjukin kan tadi di lirik ada angkat botol tinggi, bener gak itu botol? Iya. Saruan itu teng-teng-teng tadi, eta piring. Iya. Kayak tadi tukang baso. Untuk meyakinkan eta piring. Anjing masuk karena goblok. Kan klarifikasi. Iya. Klarifikasi gitu. Penting. Jadi masyarakat, kenapa harus treng? Oh, betul itu botol. Iya. Bukan karedok. Kan bisa wae eta efek bunyinya. Ya tuh jangan terlalu sampai. Sebenarnya lain botol. Apa? Sebenarnya kita pengen banyakan aja Kang Didi. Ya, kalau Segidok itu kan angkat gelas. Ya. Nah, kita pengen banyakan botol lebih banyak. Ayo oke dong angkat HP. Lebih banyak. Ayang kayak angkat galon. Tapi lebih banyak lagi yang angkat kaki. Enggak. Angkat kaki. Pak Hakim, silakan. Pembela ini dari tadi ini yang kanan aja, coba yang kiri nih. Nah betul. Eben GAD ini. Ebit Pak, hah? Bukan. Eben Bager. Masalahnya ini. Bukan Eben GAD. Ya, apa nih pertanyaannya nih? Masih yang barusan. Oh masih yang barusan, tentang treng ya. Treng? Gitu. Itu kan ada pesan di situ di liriknya tentang dedikasi. Tadi maksudnya treng itu teh kompak Pak. Bahwa kompak. Iya kompak. Mereka ini kompak CS. Kayak koran aja, koran kompak. Iya gitu. Kalau nyasar bawa kompak. Itu kompas Pak. Kompas. Anda jangan melawak di sini. Mane. Anda gitaris metal. Sil. Jangan melawak. Mane. Pak Hakim tolong. Kan pembela ya. Oh iya iya iya. Kompak itu simbol kebersamaan. Simbol kebersamaan teh dari treng. Itu kompak. Kalau enggak kompak treng 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 treng. Kalau prak berarti garlut gitu. Oh, kalau treng cesan apa? Tapi bener. Bener wae aing mah tuh.
Nah, Pak Kim, ini saya lanjutkan Pak Kim. Mengapa tiba-tiba teman-teman Hellcrash ini seberani ini mengangkat tema yang mengundang kontroversi? Nah, barusan jangankan teman-teman yang banyak, apalagi masyarakat Indonesia. Baru dari pembela dan jaksa. Jaksa penuntut saja kita sudah berseteru. Kok seberani itu, atau memang sebenarnya ada sebuah tujuan untuk membentuk sebuah image band ini pemabuk penjamu. Mana jamu bisa mabuk ini? Penjamu salah, maksudnya salah. Apa? Penjamu. 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 Dan hobi berpesta. Ah, okay. Sehingga akan dibicarakan banyak pihak. Tah. Mungkin silakan pembela. Kalau gimana itu? Ini Bene yang ditanya nih. Ya. Nilai okay. Kontroversi penting. Ya. Sebetulnya sih, sebetulnya kita gak mikirin kontroversi sebetulnya. Jadi kita hanya melihat dari pandangan sudut selama kita main band gitu. Kita manggung, banyak komunitas gitu di event-event yang banyak asap rokok, terus istilahnya terus juga banyak berbagi jamu. Tapi makanya kita ada kata-kata tetap waras. Ya. Mereka nonton konser brutal. Chaos, diving, moshing, tapi pulang tertib, nggak ada keributan. Itu yang kita maksudnya yang kita mau angkat gitu. Di situ. Brutal tapi takwa. NRT. Brutal tapi takwa, intinya itu. Pak Hakim lo paling benar. Brua, brutal tapi takwa. Sering terlihat, soalnya sering terlihat di event-event, pasti jamu-jamu itu pasti ada gitu. Oh. Dan mereka tertib di situ. Tertib. Kita salut sebagai pemusik, sebenarnya kalau untuk bandnya sendiri, untuk peminumnya kayaknya cuma gua doang sebetulnya penjamu. Yang minum. Iya, penjamunya ya. Kayaknya enggak ada justru anak-anak. Yang rokok enggak, ini Alan aja bahkan sholat 5 waktu. Iya. Yang itu artinya ini malah tidak perokok semua. Ngerokok kadang-kadang. Kita berdua. Sisanya enggak ya. Satu kadang-kadang, dua enggak. Bayarannya kecil, Pak. Jadi kurang duit buat belinya gitu. Ya, kurang jajan. Oh. Kurang jajan. Makanya jangan bikin band-band metal lagi lah kalau kurang jajan mah. Coba band pop gra atau panturaan tuh kayak si itu tuh. Oh, kayak si itu tuh. Peresmian pabrik kapur mainnya guys ya, gitu. Aimane unggul. Saya jadi ngerti sekarang kenapa. Terjawab, Pak. Kenapa? Masalah apa ada hubungan enggak dengan miras ini kan jika itu jamu Pak minuman keras, Pak. Supaya nyambung dengan namanya Hellcrash gitu. Supaya eta sebenarnya Hellcrash. Jadi bisa dijelaskan ke orang-orang kenapa ini supaya nyambung dengan namanya gitu. Bisa keras. Itu juga bisa Pak. Itu bukan Hellcrash ya, miras. Miras minuman Hellcrash. Bisa. Iya. Di sini kesara di naon teh? Di silip gande di naon? Apa? Di in sky. Di referensi. Cek mana teh di naon kan? Selebrasi. Selebrasi. Ya. Dirayakan. Ya. Dirayakan. Taeta. Ya. Berarti kamu berbohong kalau di video klipnya gitu ternyata kalian enggak apa? Gimana? Enggak melakukan apa ya? Bukan yang tadi kan? Mereka mah enggak memang. Tapi kan cuma chorus doang. Mereka ya, main itu, band tadi. Oh, main band. Itu penonton ya yang datangnya. Iya. Betul. Coba panitia tetes mata coba. Loh, ini kenapa penonton juga pada cari lepeng? Itu. Iya. Kataraknya operasi dulu. Itu juga hati-hati. Kenapa Pak? Minuman itu, apapun namanya. Itu malah aku lirik Pak. Itu lirik Pak. Itu lirik. Apapun namanya. Mau diistilahkan alkohol, mau diistilahkan jamu. Okay. Itu Pak. Apa? Hati-hati. Ada sekarang di Bandung ini ada istilah. Apa itu Pak? Arcil katanya. Apa itu Arcil? Apa Arcil? Arak Cilebeng. Memang pada jadi Cilebeng Pak. Sebagian. Saya ini salah satu korban, Pak. Gitu. Saya satu korban. Jadi. Tuh kan sekurangnya. Wah, ongkot saya bukti-bukti jangan dimunculin. Apa. Bukan masalah produk, masalah apa. Produk. Bukan masalah produk. Oke. Saya takut ada yang nyerang ini senjata, Pak. Oh, oke. Senjata, Pak.
Geng motor mah gitu, Pak. Itu pertanyaan saya tadi, Pak. Apa? Pak Hakim, silakan. Pak Hakim. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Dari saya. Dari dia masih ada 14. Udah siat tadi ceritanya wae eta loh, Pak. Oh, Senin. Matak tong inyem ke capanona. Silakan. Silakan. Sia mah plus tapi mung. Pidi mana maca SMS kieu? Lain anjing ke selfie. Please. Kieu kieu. Silakan ditanya. Ada pertanyaan Pak Hakim? Hellcrush mengajarkan tentang mengkonsumsi seolah-olah jamu tadi secara pertanggungjawabannya tak dapat disangkal juga jika nantinya video klip ini dinikmati oleh anak-anak di bawah umur atau oknum-oknum. Sekali lagi saya bilang, oknum-oknum. Oknum apa ini? Oknum-oknum di bawah oknum umur tadi. Itu mungkin belum memahami itu, tapi dia cuma ikut tren aja. Oke. Gimana untuk mengcounter itu? Ya, pengaruh sementara, buruk. Pengaruh buruk, Pak. Sementara itu sedang dikampanyekan. Dikampanyekan. Mungkin nanti mereka bikin versi baru minum susu ultra mungkin. Apa Pak Kim, saya bukan nanya ke pembela, Pak. Ini, Pak. Gua ditanggap bela sih itu, Pak. Eben gak ada ini. Pertahanan sipil. Izinkan, Will. Izinkan. Silakan ditanggapi. Takutnya ini membawa pengaruh buruk. Video klip ini terhadap takutnya masyarakat. Takutnya membawa pengaruh buruk, Pak Kim. Gimana? Pertanggung jawabannya seperti apa? Jadi, Pak Hakim. Sebetulnya, ini... Sebentar Pak Hakim. Oke. Okay. Ini udah pindah duduk, tetap aja masih ngejawab. Iya. Tapi si pikir kasih gue lagi. Si gondrong masih diem dong. Pengaruh jamu. Pengaruh jamu. Oh, pengaruh jamu. Oh, energik. Energik. Jadi ini hanya penglihatan kita terhadap komunitas yang selama ini, makanya kita tetap ambil garis positifnya dan tetap waras. Itu garis positif yang pernah kita ambil. Tetap waras. Emang aing tidinya ningalin. Dan tetap waras. Nah, berarti tanyakan. Waras. Tadi udah dijawab tadi perasaan. Jadi minum jamu dengan bertanggung jawab. Ada dosisnya, Pak. Minum jamu yang bertanggung jawab. Karena jamu juga sudah mulai ditinggalkan sama generasi muda. Jadi mungkin kita memperkenalkan lagi jamu kepada khalayak ramai. Tapi kita harus tepat menggunakannya, kan? Betul, harus tepat. Kemarin ini nih, kejadian bukan orang lain, saya langsung. Saya minum jamu sehari rapat, hese modol. Bapak Tei. Hese modol lagi. Selalu rapat ya. Salah minum saya jamu sehari rapat. Salah jamu berarti namanya. Oke. Salah jamu. Karena persidangan ini harus diakhiri juga, saya beri dua pertanyaan terakhir untuk Jaksa Penuntut Umum. Biasanya tiga, Pak. Tiga ya, silakan. Dua. Minum jamu itu apakah menjadi keharusan untuk menonton Hellcrust ini? Jadi semacam wajib gitu. Jadi kalau sholat wudhu dulu. Gitu. Nah, perlihatkan tiketnya. Minum jamu dulu, gitu kan, itu wajib. Gitu. Sebetulnya balik lagi tadi, ini hanya penglihatan, jadi gak cuman Hellcrush yang main, jadi di event-event kebanyakan hal seperti itu sering kita lihat gitu. Makanya jadi di video klip ini sebetulnya yang kita angkat ininya gitu, maksudnya kita fenomenanya yang kita angkat, betul. Eben, gak ada gimana di panggungnya, banyak juga yang minum jamu? Alhamdulillah. Banyak juga cincau ya? Cincau saya mah. Oh cincau, oh berarti terbukti ya? Terbukti, kalau Burger Kill mungkin cincau. Kalau kita nemunya jamu mungkin nemunya. Kalau Edi di Harjai dulu minum apa? Naon anjing. Ayo, PHP main nyari nu Kiranti. Desi mah mun PHP mah pasti bajigur. Pasti anjing sebagai. Oke, pertanyaan terakhir silakan Pak Jaksa. Saya pikir pertanyaan terakhir nanti ada dari membakar pentas ta. Jaksa yang kedua. Betul. Pak Hakim. Jaksa pertama cuma satu aja. Drummer, saya minta ke depan. Silakan. Saya minta ke depan. Enggak ada curiga, masa curiga. Saya mohon maaf Pak Hakim karena harus ada uji balistik. Betul. Gitu. Uji balistik naon anjing? Ini drummer ini Pak Andrian. Drummer.
Bapak Andian. Kalau seorang drummer itu pasti selalu bawa kunci drum. Mana coba? Apa kelebihan dari kunci drum Anda? Kan gue bilang juga. Kalau kebanyakan dipalak. Saya ingin tahu. Pengen dibukain. Saya pemain drummer, tenang. Ini kunci drum. Kenapa ini pembuka botol? Apa maksudnya? Buat buka jamu. Saya pinjam. Drummer. Pak Hakim, terima kasih ini barang. Silakan duduk kembali. Sudah. Sudah gitu doang. Nyician deui. Silakan jaksa. Pertanyaan terakhir Pak Jaksa. Apa setelah janji api ada janji-janji lain lagi? Kan ada tadi janji setelah air album udah. Ini. Mau ada janji nggak, lain? Untuk album janji berikutnya. Untuk, kita belum kepikiran sih, cuman mungkin itu input buat kita, mungkin nextnya ada janji tanah juga mungkin. Nah yang pikirin. Gitu. Kalau bisa di video klip lain ganti baju. Si iya baju iya anjing tadi oke. Okay. Ntar ganti baju si iya mah. Kalau saya detail. Oh, Bapak mengamati. Saya artis satu lemari bajunya itu semua, Pak. Saya tahu banget. Satu lemari bajunya itu Pak, semua. Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Detail. So. Betul. Kalau bisa video klip yang lain ganti baju lagi. Tato nage eta kene. Kalau tato mah emang permain. Oh, iya. Coba pertanyaan yang terakhir nih nomor 20, Pak. Pak. Jaksa. Gimana naon? Jaksa. Penuntut. Mana nomor 20, anjir. Udah nomor 20. Iya 20 tah. Udah itu mah. Geus. Naon cenah? Sebutkan Al-Baqarah ayat 20. Ayo mah tebalek. Pak, enggak, Pak. Oke, kembali ke persidangan. Cukup. Dalam persidangan kali ini saya menemukan temuan baru terkait terdakwa pada hari ini. Ternyata di persidangan kali ini sudah ada orang yang pernah disidang sebelumnya. Di sini, Pak. Kacau. Artinya orang itu belum tobat. Dia masih masuk persidangan juga. Aduh kacau. Artinya residivis. Aduh. Oh iya. Sudah dua kali persidangan. Masih aja di sini. Masih aja. Belum tobat. Aduh. Saya panggilkan. Saya ingat. Silakan. Saya ingat Pak Hakim. Ini nih, dia nih orangnya. Hah? Yang pakai kerepus ini. Kerepus. Oke. Okay. Pemain drummer. Drummer. Panggil lagi ke depan. Silakan. Aduh. Bapak Andian. Ini harus uji balistik. Anger. Yang saya lihat ada dua, Pak. Ini, Pak. Kan tadi Pak Hakim udah ngomong dua, bleguk sih teh. Oh, iya. Dan satu lagi, kan satu lagi Pak Hakim. Keganggu pendengaran. Saudara terdakwa Alan. Alan. Ya, Alan. Semenjak kapan kamu nyewa-nyewain sound system? Sama Barlan, itu mah Barlan. Oh, lain Bar. Pak Nitra, bisa bantu saya? Siap. Pak Kim, silakan. Apa ini? Pak, tadi ini gak ada dalam itu, Pak. Apaan ini? Apa itu? Residivis. Wah, kacau. Dua kali masuk sebentar. Dibilangin katanya. Pak Hakim kalau ini syukurin. Urusan penuntut kan? Silakan. Aduh. Perlu ada sanksi tambahan. Sanksi tambahan. Betul. Ya. Sebetulnya saya ingin tahu. Apa Pak? Zaman sekarang kan banyak yang lip sync. Au. Okay. Kayak Mili Panili. Dulu itu Pak. Itu udah dulu Pak. Dulu Pak. Mili Panili. Dulu itu Pak. Pia Palen. Gak ada yang tahu. Tahu Pia Palen gak? Payung Sosro. Saya ingin yakin aja. Bahwa Gorus ini sama Alan memang dia adalah player. Oke. Silakan bermain drum. Siap. Bassnya. Anjing, Pak Hakim. Bisa disiapkan. Alatnya gak ada? Ada. Ada, nanti disiapkan. Ada, siap disiapkan. Ada, disiapkan. Ada. Okay. Tolong panitia disiapkan dulu. Saya curiga. Karena saya pernah lihat juga Andi Gorus ini ternyata apa? Gimana? Dia bukan pemain drum. Gimana? Dia pemain ini. Oke. Okay. Pemain apa itu namanya? Tamborin itu. Oh, tamborin. Kok kamu pantura tahu aja ya? Oke, okay, kepada panitia perangkat sidang bukti. Untuk dihadirkan. Snare sama kick ya. Doang bisa ya? Enggak apa-apa ya, snare.
Saya sama Kik. Silakan. Lagunya yang mereka ini. Betul. Oke. Oke, Pak. Ya, Snare sama Kik. Kik. Keberatan, hei, hei. Ini mah. Naon, iya. Ibu kan punya dia. Pak, keberatan, Pak. Ya ini Snare. Bukan, hei. Hei. Naon, iya mah Tupperware, iya mah. Sebentar. Pak, ini. Bisa diambil kan, bro. Iya mah Tupperware, bro. Taples renginang, tau. Ya. Ngomong yang baik. Panitia, panitia. Oh, jangan berisik ya. Mari ngomong yang baik. Panitra. Ya. Maaf, saya minta alat musik bukan keler. Keberatan Pak Hakim. Ini silakan. Ini bukan alatnya dia. Enggak apa-apa. Dia drummer. Ini bukan punya saya, Pak. Oke. Okay. Ini mana, Kak? Terus pantesan butut. Kalau ini punya Anda, kenapa ini pengen ke film? Itu logo PHB-nya. Kenapa? Oke, okay, oke. Okay. Kan bisa dicabut padahal. Kita siapkan. Saya minta drum. Berisik, ayo ngomong yang baik. Ayo. Saya tutup. Kita siapkan. Ini apa lagi ini? Saya minta drum. Karena Andian bukan ini. Ini instrumen saya. Ini tempat cari makan Andian. Saya ini. Leveling. Saya minta drum. Buat jadi Andian mau break then? Tolong pakai drum dong. Enggak ya? Tolong bat pingpong sama netnya. Oke. Okay. Pakai drum. Kalau ada drum, minta coba siapkan tolong. Siapkan drum untuk Andian. Kita naon deh. Ini barang bukti Pak Kim ya. Oh ini drum. Ya. Oke, okay. Kalau ya. Yoga gak terima ya, ini ada drumnya. Ya, tapi ada. Pak enggak. Ya. Pak enggak segede gitu juga Pak. Drum. Ya ini mah. Aduh. Biasanya ada di Cikapayang ini mah yang ini mah. Sebentar. Ya. Ini drum. Kan tadi katanya minta snare sama kick. Kalau pemain drum dia harus bisa. Iya. Iya. Bapak kan pemain drummer dulu kan Pak. Nah okay. Tuh. Pak ini Pak drumnya Pak yang betul. Snare, Pak. Kick, ada kick nih kick. Tuh. Oke okay, sebentar. Okay. Bassnya pakai apa ini? Oh, ada bass. Sekaligus tampil. Berdua dengan pemain basis. Ini Gurus yang mau. Satu drum, satu Tupperware. Nah kolaborasi ini aja. Untuk membuktikan aja. Oh, iya. Bahwa dia ini pemain drummer. Sama ya. Pemain basis. Kepada pembela. Ada bass? Pembela ya. Bisa membantu. Ya udah saya temenin aja lah. Nah ini aja. Silahkan itu untuk pemain bass. Bisa pakai tamborin. Pemain bass ya. Lu ya anggap aja itu bass lah. Ya. Lihat, dia ragu kepada alatnya sendiri. Saya enggak. Dia jadi, ragu. Aduh. Kita kasih kesempatan jadi gimana, untuk Bapak pembela okay. Melakukan sebuah permainan dan akan diikuti oleh saudara Andian Gorus sebagai terdakwa. Untuk membuktikan, Pak Kim. Betul. Okay, cik, yang nyawa. Saya nuntut bukti. Silakan. Terima kasih, Pak. Itu enggak ada gininya, Pak. Alat main eta. Itu enggak ada gitunya. Kasih. Bukan duduk di kursi ini, duduk di antara dua sujud. Oh enggak kuat. Oke. Asik. 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 Lagi. Kurang. Pakai. Itu baru 8 bar. 8 bar. 32 bar, Pak. Mainkan. Lagu Janji Api gimana? Lebih cocok, Pak. Betul. Pak. Berarti turun KP-nya. Pertanggung jawaban kan ya? Janji hati dia bisa. Tipu aing. Tekoduri pun. Anda pembela. Pembela maaf. Oke okay, okay. Silakan. Ya, saya hanya ingin lagu Janji Api aja. Biar ya Andian vokalisnya yang. Vokalisnya berarti turun ya? Iya harus ada vokalnya. Harus ada vokal. Jangan cuma bisa pakai kaosnya doang. Kebersamaan. Tah mau kalan gak? Cok. Harus main. Harus. Wow percaya ini kalau memang benar dia pemainnya. Iya. Saya soalnya ragu. Iya kan? Dua kali masuk persidangan. Lain ungek wae mana teh iya ente. Sekarang aing percaya. Sekarang aing percaya. Udah cukup Hakim udah dibuktikan barusan. Sok. Sudah. Sok. Apa lagi? Lagi. Tapi aing enggak vokalisnya turun. Vokalisnya. Anu kikian teh ngene. Benar. Saya ingin tahu vokalisnya. Siapa tahu ternyata di album itu adalah Nika Ardila. Coba. Sok. Ayo, silakan.
ngegrow gitu. Kan kamu membela, kalau kamu tidak mau membela tidak apa-apa. Silakan pulang dan nanti amplopnya juga pas beres. Bos, bosen gak? Janji api, ntar dulu. Ini pemain drum gimana ini? Damar, damar. Nah, dari datang. Nah. So, good morning, selamat pagi, baju kuning menawan hati. Gak buru atuh. Siapa nih harapnya? Sebelah kiri, sebelah kanan, gitu. Iya biar jelas ini vokalis bukan. Vokalis Kang. Vokalis kan? Cok buktikan. Janji api. Cok. Ge, crek-crek. Ge. Aya, crek lagi. Cok. Se, dari C ke F, CF. Atau dari A ke bis, abis. Pak, dari suara juga beda, Pak. Ini treble, Pak. Dia pakai bass. Enggak apa-apa, tapi kan ini rhythm section. Rhythm section. Oke, silakan. Vokalis. Silakan. Cukup Pak, cukup. Ternyata. Oh, udah. Oke, kita percaya. Silakan kembali ke tempat semula. Untuk terdakwa. Jadi ini pemain bass atau pemain apa sebenarnya? Aing percaya ngarinum. Anger. Buktinya ada raek anjing. Tolong berangkat. Yang PHB enggak usah disingkirkan dulu gimana? Udah bawa aja. Pokoknya kamu udah dipecat kemarin itu. Pak Hakim, boleh saya menarik kesimpulan? Silakan, Pak Jaksa. Jadi begini Pak Hakim, dari kesimpulan tadi, saya bukan menyimpulkan bahwa Gorus ini pemain drum, bukan Alan ini pemain bass, atau Japra ini vokalis. Tapi saya menyimpulkan memang jamu ini berpengaruh. Berpengaruh jamu ini. Membawa kebahagiaan. Yeah. Membawa kebahagiaan. Yeah. Celebration. Okay. Terima kasih. Arcil. Baik, setelah mendengarkan pemaparan pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari jaksa, penuntut maupun para pembela, pengadilan musik hari ini saya sebagai hakim memutuskan bahwa karya Hellcrush berupa video klip yang berjudul Janji Api layak untuk dirilis dan akan tayang perdana di jarumcoklat.com. Yeay. Semoga persidangan kali ini dua orang residivis tersebut bisa bertobat secara nasuha. Saya tidak mau melihat mereka kembali ke persidangan. Di band yang lain ya. Ya. Tolong diingatkan, Pak. Betul. Demikian hasil dari Pengadilan Musik Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor perkara 1.17DCDC 2017 dengan terdakwa Hellcrush dinyatakan selesai dan ditutup. Ini tepuk tangannya boleh. Yeah. Baik. Terima kasih Bapak Hakim, Bapak Pembela, Jaksa Penuntut Umum dan juga terdakwa. Dengan demikian kita menutup persidangan ini. Kami persilakan untuk seluruh terdakwa, pembela dan juga jaksa penuntut umum, juga hakim untuk menerima plakat, menyampaikan plakat dan foto kepada Hellcrush. Silakan. Kuma-kuma siate asa tebalek ngomong teh. Kuma-kuma. Kalau bagi dia sih tinggalah. Silakan kuma biar teh. Hellcrush. Penyerahan plakat dan foto kepada Hellcrush. Oh. Dari Bapak Ridwan Kamil. Foto naon. Foto tahun. Ya, silakan. Dari Bapak Hakim kepada Hellcrush. Ya.
Oh, selamat. Selamat. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, baik.